Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa berkumpul semua di sini di kegiatan yang diselenggarakan oleh kawan-kawan RJI Jawa Timur. Itu pengelolaan jurnal di masa pandemi COVID-19 ini yang dilaksanakan pada 12 Mei 2020. Yang saya hormati Ketua RJI Pusat Mas Andri Kismawan beserta tim Sekretariat Relawan Jurnal Indonesia Pusat. Kemudian yang saya hormati Ketua RJI Jawa Timur Mas Yulingga selaku penanggung jawab kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan anggota RJI Jawa Timur yang akan mendampingi Bapak Ibu peserta baik di room ini, di room Zoom ini maupun di nanti di channel YouTube yang akan membantu jika kemudian ada beberapa pertanyaan yang kemudian nanti tidak bisa tercover di room ini oleh yang akan dipandu oleh saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semuanya bisa sehat, bisa bergabung di kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan rundown acara yang sudah kita bagi pada flyer yang sudah tersebar di pada Bapak Ibu semuanya, nanti pagi hari ini kita akan diskusi mengikuti kegiatan ada 4 materi. Yang pertama adalah bagaimana install OJS plus plugin-nya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sucipto. Kemudian nanti setelah Pak Sucipto selesai, akan dilanjutkan oleh Pak Muhammad Yunus yang akan menyampaikan tentang custom OJS 3. Jadi setelah OJS 3-nya itu bagaimana diinstal, kemudian plugin-nya sudah disiapkan, diinstal juga, kemudian bagaimana nanti meng-custom-nya gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai install, kemudian custom sudah selesai, nanti akan dilanjutkan bagaimana materi tentang indeksasi DOAJ yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ratodi. Kemudian yang terakhir, materi keempat, kita akan berbicara tentang bagaimana proses teknis dan persiapan-persiapan yang akan yang harus dilakukan ketika kita nanti akan mengajukan akreditasi jurnal kita ke Arjuna yang akan disampaikan oleh Mas Andista. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatannya, saya akan menunjukkan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu kegiatan pada pagi hari ini yang tentunya sebagian Bapak Ibu sudah menerimanya, tapi sebagian juga kemarin masih banyak yang mengecek ya untuk mana Pak rambu-rambunya. Ya, saya coba untuk share screen dulu. Ya, ini Bapak Ibu, rambu-rambu dalam mengikuti webinar RJI Jawa Timur pada pagi hari ini.
saya sampaikan langsung saja di yang poin yang nomor 2. Mohon perhatiannya bagi Bapak Ibu, kita sudah masuk, kemudian dimohon untuk Bapak Ibu pastikan bahwa pada proses pelaksanaan sesi penyampaian materi, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mematikan mikrofonnya. Kemudian, jika presentasi ada peserta yang menyalakan mikrofon, maka nanti saya akan mematikan. Kemudian dimohon Bapak Ibu untuk mengikuti sharing dengan seksama. Kemudian nanti akan dipersilahkan Bapak Ibu untuk kemudian menyampaikan pertanyaan di room chat. Nanti kalaupun kemudian nanti ternyata di room chat masih pertanyaan tidak jelas, kemudian pemateri membutuhkan konfirmasi, nanti akan kita buka mic-nya. Nanti di setiap sesi akan ada 3 pertanyaan yang akan dibahas. Jadi masing-masing materi, dari satu materi itu akan 3 pertanyaan yang akan dibahas. Apabila ada nanti pertanyaan tidak cukup waktunya, tidak terbahas, nanti akan tetap dibantu oleh teman-teman anggota RCI Jawa Timur yang sudah membantu mengawal, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita juga didampingi oleh teman-teman anggota RCI Jawa Timur yang mengawal Bapak Ibu ketika misalkan pemateri tidak sempat atau kehabisan waktu untuk membahas pertanyaan Bapak Ibu. Nah, begitu, karena kita dibatasi waktu sampai jam 12. Jadi ada waktu sekitar 3 jam dengan 4 pemateri, berarti satu sesi sekitar 45 menit, itu pun sudah harus beserta dengan pembahasan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jika nanti sudah misalkan Bapak-Ibu berbicara, ketika dipersilahkan setelah selesai pembicaraan, setelah apa yang disampaikan, segera dimatikan. Oke, Bapak-Ibu, demikian yang rambu-rambu yang perlu kami sampaikan di awal kegiatan sebelum kita mulai acara. Kita langsung saja di materi yang pertama. Pak Sucipto sudah men-chat saya, sudah siap. Saya sapa dulu Pak Sucipto. Halo. Halo Pak. Oke, siap. Siap nggih Pak nggih? Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu, materi pertama kita ini adalah install OJS 3. Seperti yang kita ketahui bahwa sekitar tahun 2016 itu PKP itu meluncurkan OJS 3, yang sebelumnya itu ada OJS 2. Nah, pengguna OJS 2 dan OJS ini, OJS 3 ini pun juga sampai hari ini pun masih juga sama-sama banyak gitu. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana setting OJS 2. Sekitar bulan kemarin, saya mendampingi juga Mas Andri Putra Kesmawan. Beliau menyampaikan tentang bagaimana setting dasar OJS 2. Dan alhamdulillah, pada pagi hari ini saya juga mendampingi bagaimana proses instalasi OJS 3 yang akan disampaikan oleh Pak Sucipto. Pak Sucipto ini asalnya dari Kediri, dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kediri nggih, Pak, nggih? Nggih. Ya, Kediri. Jadi Bapak Ibu yang domisilinya di sekitar Kediri, Kediri dan sekitarnya, di situ ada juga banyak teman-teman anggota RCI, ada Pak Sucipto, ada Mas Yulingga. Mas Yulingga ini tadi sudah saya sampaikan Ketua RCI Jawa Timur. Nah, mungkin yang terdekat nanti jika ada membutuhkan bantuan dan sebagainya bisa merapat ke Kediri. Baik, Pak Sucipto, waktunya 30 menit untuk menyampaikan paparan materinya, nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo Pak, silahkan Pak. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk Bapak Ibu. Untuk sesi pertama, saya akan membawakan materi mengenai instalasi OCS3 beserta plugin-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini tidak semuanya di bidang IT dan mungkin juga berpikir saya tidak terlalu butuh untuk instalasi OCS3 karena kebanyakan kita sudah disiapkan oleh tim IT-nya. Di sini mungkin kenapa Bapak Ibu harus install ya, mungkin kita itu kadang jadi editor butuh coba-coba, maksudnya gitu. Beberapa acara gitu, webinar atau seminar itu saya tanya, Pak kalau coba-coba gimana? Kalau sebaiknya coba-coba di OCS yang asli atau jurnal di jurnal yang asli disarankan untuk tidak gunakan. Jadi di sini nanti saya akan sampaikan materi mengenai instalasi OCS di komputer Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin custom OCS-nya tapi takut nanti error atau gimana, nah, Bapak Ibu bisa coba terlebih dahulu di OCS yang ada di laptopnya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi enggak, materi install ini enggak harus IT. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu misalkan ingin custom ataupun misal ingin publish atau edit sesuatu di metadatanya gitu ya. Kita coba di yang ada di laptop kita sendiri atau komputer, kalau sudah clear, nah, nanti bisa diterapkan di OCS yang asli, di OCS di situs yang kita kelola langsung. Nah, itu salah satunya supaya mungkin saya tidak terlalu perlu. Nah, dengan seperti ini, nanti Bapak-Ibu bisa lakukan sendiri di komputer masing-masing. Oke, saya mulai. Saya share screen dulu. Ini aja. Kita mulai. Nah, ini. Jadi kita mulai ini. Jadi perkenalkan tadi saya sudah dikenalkan. Nama saya Fisipto. Saya juga pengelola jurnal di jurnal intensif, jurnal komputer, ya. Di ya masih Cinta 3, ini masih berjuang untuk Cinta 2, sama seperti teman-teman yang lain, Pak Yulingga terutama. Nah, kita mulai pembahasan yang kita bahas untuk sesi pertama. Kita yang pertama menentukan spesifikasi server atau komputer yang kita gunakan. Untuk minimalnya, OCS 3 kita bisa gunakan komputer dengan minimal memorinya itu 4GB. Sebenarnya untuk memori 2GB bisa, cuma mungkin agak sedikit lambat gitu ya. Jadi disarankan memorinya itu 4GB supaya aktivitas yang ada di laptop dan OCS-nya itu bisa lancar. Terus yang kedua, kita perlu memilih versi OCS 3 karena cukup banyak versinya di OCS 3. Ya, ada beberapa versi, nanti saya sudah nyoba beberapa versi, nanti kita bahas. Selanjutnya kita instalasi OCS 3 di komputer, terus melakukan instalasi plugin. Nah, cukup sederhana, jadi orang awam pun saya kira bisa melakukannya. Dan next, jadi gini nanti yang pertama dia, kita sudah tahu spesifikasinya. Pastikan memorinya 3 atau 4 lah ya. Kalau 2 ya silakan nanti coba. Kalau misalkan 2 nanti pengaruh sama prosesornya. Misalkan RAM-nya 2GB, misalkan prosesornya itu Core i3. Terus selanjutnya nanti Bapak Ibu install SAM. Nah, SAM ini berfungsi untuk server di laptop kita. Jadi nanti misalkan Windows, silahkan dulu di sini, Linux di sini, misalkan Mac, nanti silahkan menuju alamatnya gitu ya, dicari nanti SAM gitu ya, di situsnya silahkan download. Terus untuk milih versinya ada beberapa versi gitu ya, yang saya sarankan.
Nah, ketika nanti Bapak Ibu download SAM, nanti juga memperhatikan versi PHP-nya. Jadi misalkan nanti SAM-nya itu versi PHP-nya 5, nanti yang saya sarankan OJS-nya itu 3.0.2. Nah, misalkan PHP-nya 5.6, ini saran saya untuk yang lebih tinggi 3.1.1.4. Ketika PHP 7.0 ya misalkan ya di bawah 7.2, nanti versinya ini 3.1.2.4 ini masih bisa. Nah, kalau 7 ke atas nanti versinya 3.2.0.1 sampai yang terakhir yang terbaru baru kemarin itu 3.2.0.3. Kenapa yang rekomendasinya ini? Karena versi ini sudah pernah saya coba dan stabil ya. Jadi ada beberapa kemarin itu tanya ke saya, Pak, saya upgrade versi 3.2.0.2. Kenapa error? Ya, sebenarnya ya, sebelum kita nyoba di yang aslinya, kita coba dulu ya. Minimal semua fungsinya bisa secara umum normal atau tidak. Nah, nanti link download JS-nya di sini. Selanjutnya, kita untuk proses instalasinya nanti bisa di sini ya, karena saya tidak bahas cukup panjang. Nanti silakan diklik di sini, ada link untuk tutorial instalasi SAM ya, cukup mudah. Tinggal diklik exe-nya, nanti next terus gitu ya sampai finish. Nanti kalau sudah dijalankan. Nah, terus untuk proses instalasinya, yang pertama kita buat database-nya. Jadi ketika SAM-nya jalan, Bapak Ibu buka browsernya, misalnya pakai Google Chrome, nanti ketikkan alamatnya http://phpmyadmin. Nah, nanti buat database baru ya, misalkan di sini JS3, terus jangan lupa pilih charset ya namanya ini ya. Nanti berhubungan sama pengkodean karakter. Misalkan Bapak Ibu ada yang bahasanya Arab gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh. Jadi untuk karakter yang banyak bisa tertampung pakainya ini UTF-8 General C. Nanti silakan dibuat. Nah, setelah selesai buat ini terus kita download tadi ya, sudah download, kita ekstrak. Ekstraknya itu lokasinya kalau di operating system Windows itu nanti masuknya di C, terus foldernya SAM, terus cari folder tdoc ini ya. Terus Bapak Ibu nanti buat lagi folder baru namanya OJS3 misalkan gitu. Nah, nanti file yang OJS yang didownload tadi diletakkan di sini. Nah, kemudian diekstrak. Terus setelah itu kita buat satu folder lagi namanya OJS data. Ini yang simple ya OJS data, tapi kalau Bapak Ibu yang di server asli saya sarankan namanya tidak seperti ini ya. Saya akan tambahin angka atau karakter tertentu. Ini setelah diekstrak nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada tambahan satu folder yang kita buat sendiri. Nah, mungkin kesulitan ekstrak ya, karena ekstensinya biasanya tar.gz. Nanti Bapak Ibu bisa download ekstrak 7-zip atau yang lainnya gitu. Misalkan di Windows-nya itu belum support untuk ekstensi tar.gz. Yang cukup instalasinya itu cukup mudah sebenarnya. Jadi setelah selesai tadi ya ekstrak dan buat database, kita kembali ke browser tadi, misalnya Google Chrome. Kita akses alamatnya itu http, ini ya localhost, nanti / OJS3. OJS3 itu foldernya. Jadi ketika kita akses seperti ini, nanti akan muncul proses instalasinya. Instalasinya seperti ini. Nah, ya kita pastikan lagi, sebelum awal tadi kan kita menentukan spesifikasinya ya, di SAM-nya ya, SAM-nya PHP 7 atau 5. Misalkan di sini saya install 3.2.0.1, nanti akan dicek di sini. Jadi PHP-nya di sini ada informasi recommended system requirement, PHP-nya versi berapa. Nah, ini harus
sama atau di atasnya lah. Ya, kalau di sini kan sama-sama 72, jadi bisa oke lah, bisa lanjut. Ini masih satu halaman ya, jadi enggak naik-naik. Untuk instalasinya halaman satu, kita ngisi semua informasi yang ada di situ. Agak di scroll bawah, nanti kita cek ya. Di sini ya ada berapa file. Biasanya kalau pakai Windows ini mesti semua yes, kecuali pakai Linux atau Mac ya. Nanti kita harus atur permission-nya. Permission-nya biasanya 755. Nah, nanti klik kanan properties ada permission untuk Linux dan Mac OS. Tapi kalau Windows saya rasa semua sudah yes gitu ya. Ini terus ya agak di scroll ke bawah. Nanti kita buat username dan password untuk user administrator. Jadi di OCS itu ada tiga, apa ya, yang level admin itu ada dua ya. Jadi ada user administrator, itu fungsinya untuk buat jurnal. Terus untuk user untuk jurnal manager, itu untuk customize satu jurnal ya. Jadi kalau yang kita buat di sini itu untuk administrator. Jadi user administrator ini kita bisa login ke semua jurnal yang nanti kita buat. Tapi kalau jurnal, akun jurnal manager atau akun jurnal editor itu sama, hanya untuk satu jurnal tertentu. Kalau ingin nambah lagi, misalkan satu akun untuk jurnal lain, nanti ya ditambah lagi dengan user yang sama. Jadi akun ini sangat penting karena dan rahasia, biasanya yang megang itu cuma satu orang ya, atau orang-orang tertentu yang berhubungan. Jadi tidak semua pengelola jurnal punya akun ini. Nah, nanti username-nya apa? Username-nya itu tidak boleh spasi, usahakan huruf kecil semua, dan mudah diingat. Ya. Nanti masukkan password-nya, minimal 6 karakter lah. Ya, kalau di sini dibuat yang mudah, misalkan 1-6. Nah, misalkan nanti dipindah ke jurnal yang asli gitu ya, yang sering kita gunakan, maksudnya unik gitu ya. Kalau tapi untuk belajar yang mudah-mudah aja gitu. Terus email ya, emailnya kita misalkan di sini masukkan, formatnya harus sesuai. Jadi emailnya di sini misalkan cipto@komputer.com. kalau Bapak Ibu bisa pakai Gmail atau yang lainnya. Terus agak scroll bawah, nah, di sini penting ya bahasa. Jadi di OJS 3 itu sedikit kekurangannya itu di bahasa ya. Jadi banyak misalkan yang milih bahasa tambahan, contohnya bahasa Indonesia. Kalau saya sarankan nggak perlu gitu ya, karena itu akan nambahin error gitu. Kadang gini, misalkan kalau satu rumah jurnal, satu jurnal itu nggak masalah, tapi kadang itu satu rumah jurnal itu ada banyak, misalkan 5, 10 gitu ya. Dan kalau satu dicentang bahasa Indonesia, yang lainnya enggak, itu kan berpengaruh sama metadata. Karena metadata di OJS 3 itu harus diisi semua antara form isinya bahasa Inggris, misalkan di sini ya, bahasa utamanya, dan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau saya cukup di primary lokalnya itu bahasa Inggris. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu ada yang misalnya bahasa Arab, dan nanti tinggal ditranslasi aja informasinya. Karena tadi kita sudah menggunakan kode charset di awal ITF-8 itu ya. Nah, jadi tetap aja bahasa Inggris, nanti misalkan teksnya kita rubah manual ke bahasa Arab. Jadi cukup satu bahasa aja supaya memudahkan kita untuk mengatur metadata. Gitu ya. Ini cuma Inggris aja. Terus agak kita scroll ke bawah tadi ya. Karena di awal kita pakai UTF-8, di sini kita juga pakai UTF-8 untuk chargernya. Jadi kita setting awal tadi kan di database ya. Nah, database kan kita UTF-8, nanti di bawahnya juga kita pakai kodenya itu UTF-8. Pastikan ini, karena ini standar yang dipakai OJS ya, supaya tidak banyak errornya gitu ya, kita pakai UTF-8. Kadang itu yang sering ada defaultnya itu
itu ketika beberapa cPanel atau local host itu pakai Latin gitu ya. Jadi kita perlu rubah. Sebenarnya bisa pakai Latin. Cuma ketika misalkan kita pengen upgrade, nanti diarahkan lagi ke UTF-8 karena defaultnya di UTF-8. Nah itu ketika di upgrade dan berbeda charset itu akan merusak beberapa, misalkan abstraknya ada angka-angka yang aneh gitu ya, atau bintang atau apa, itu karena berbeda charset. Ambil aja UTF-8. Terus selanjutnya kita tentukan foldernya. Jadi folder yang untuk data-data OJS. Kalau data-data abstrak itu masuknya ke database, tapi kalau data-data misalkan gambar di satu jurnal itu ya nanti masuknya di sini. Data jurnal, XML, misalkan CSS, ini masuknya di OJS data. Nah, di sini kita buatnya tadi kan di C, sum, datadocs, OJS3 ya. Kita buat lagi tadi satu buah folder kan ya, namanya OJS data. Kita masukkan di sini, isiannya nih, C, sum. Misalkan Bapak Ibu letak foldernya beda, ya nanti disesuaikan. Intinya masih satu folder di sini setelah htdoc ini. Terus selanjutnya kita konfig database ya. Nah, database-nya kan kita tadi sudah buat. Jadi di sini kan ada create new database. Ini enggak usah dicentang, nanti dihilangkan. Biasanya itu dicentang otomatis ya. Nanti dicentangnya dihilangkan. Terus untuk ini nanti dipilih MySQL. Biasanya itu masih MySQL, nanti dipilih MySQL. Hostnya itu localhost karena berada di local server kita. Terus username-nya pakai root gitu ya. Kita enggak perlu buat user baru gitu ya. Karena default-nya server sum tadi itu root ya. Kan kita pakai sendiri kecuali nanti di cPanel. Nah, kita biasanya itu buat username sama database gitu ya, ada password-nya. Jadi nanti menyesuaikannya di situ. Kalau karena kasusnya ini di laptop kita masing-masing, nanti username pakai root, terus password-nya kita kosongi. Karena default-nya sum itu enggak ada password-nya. Nah, kita kosongi, terus nama database-nya yang tadi, OJS3 tadi yang kita buat di awal. Gitu. Nah, jadi seperti itu, jangan lupa MySQL, host-nya nanti root, untuk username-nya, username-nya root, host-nya localhost, password-nya dikosongin, nama database-nya yang kita buat tadi, OJS3. Nah, terus yang terakhir ini OAI ya. OAI-nya sebenarnya namanya bebas ya. Tapi kalau supaya mudah itu kita sesuaikan sama domain kita. Tapi karena kita di localhost ya, Bapak Ibu terserah nanti mau diisi apa gitu ya. Misalkan namanya atau apa itu bebas. Tapi kalau di server asli, misalkan di panel, kita sesuaikan sama domainnya yang memudahkan gitu. Seperti itu. Setelah itu kita install, klik install, nanti nunggu beberapa saat. Nah, di sini pengaruh misalkan memorinya 2 GB ya. Agak lambat sedikit lah ya, nanti tunggu sampai selesai ya. Ketika selesai nanti kita bisa langsung uji. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai ketika di klik install nanti Bapak Ibu refresh ya, ditunggu aja sampai selesai, nanti sampai ada informasi berhasil. Nah, cukup mudah kan ya situ. Terus ketika jurnal kita sudah selesai gitu ya, jadi kita bisa login ya, contohnya seperti ini. Saya share ke, nah nanti kita login ya. Misalkan seperti ini, terus kita install plugin-nya. Untuk install plugin itu, saya rekomendasinya nanti kita login ya, nanti masuknya di setting, website, ya. Kita nanti pilih yang plugin. Nah, untuk install plugin,
kan OJS banyak versinya ya, jadi antar OJS 3 itu terkadang versi pluginnya beda-beda, jadi kita harus sesuaikan sama versi OJS yang kita punya. Nah, jadi kita cari plugin yang cocok itu yang mana gitu ya. Kalau saran saya yang ada di sini, jangan nyari plugin yang tidak direkomendasikan gitu ya, karena takutnya nanti bisa disusupin hacker atau sesuatu hal yang merugikan kita. Nah, kita misalkan contoh ya, untuk instalasinya ya, saya mau klik submit gitu ya. Ini saya klik di sini. Nah, nanti di sini ada install ini karena sudah saya install. Jadi kalau saran saya, misalnya tidak di sini. Nah, misalnya kita download manual. Nah, linknya disediakan seperti ini. Jadi kita tinggal nanti klik sebelahnya gitu ya. Kita tialahkan ke sini. Slow. Nah, nanti seperti ini tampilannya ya. Jadi semua plugin nanti akan diarahkan ke situsnya GitHub-nya PKP. Nah, tadi saya klik yang klik submit. Nanti kita lihat informasinya ya. Isinya ada informasi instalasinya. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Seperti itu. Instalasinya gimana? Ini kan enggak cuma install via galeri, enggak ada informasi spesifik. Nah, nanti saya jelaskan apa aja yang cocok di mana. Yang pertama di sini kita lihat untuk versinya cocok enggak sama OJS kita. Jadi di sini nanti ada beberapa versi. Jadi bukan berarti misalkan saya pakai OJS 3.1 saya download yang terbaru, enggak seperti itu. Jadi harus sesuai sama versi OJS-nya. Misalkan 3.2, ya nanti ini yang versi 3.2. Kalau yang misalkan sama seperti ini ya, berarti kita bisa milih yang terbaru. Nah, misalkan 3.1.2 gini ya. Nah, 3.1.2 ini tidak bisa dipakai 3.2. Walaupun bisa nanti ada, misalnya ada berapa bugnya gitu ya. Jadi harus sesuai. Nah, untuk downloadnya nanti saya disuruh diklik di sini. Kita download yang ini. Diklik nanti download. Download ini ya. Nah, seperti itu. Itu cara downloadnya. Nah, itu terus kita balik lagi ke saya share yang presentasinya lagi. Nah, terus cara instalasinya ketika sudah tadi ya di-download, kita ekstrak. Ekstrak kan berbentuk zip ya, kita ekstrak. Ya, letak-letaknya seperti ini. Jadi nah, gini ya. Jadi di foldernya itu nanti di OJS 3 terus plugin gitu ya masuknya. Jadi kita akan masuk di OJS 3 tadi ya, htdoc terus OJS 3 terus kita masuk foldernya plugin. Nah, di plugin itu ada beberapa folder lagi. Misalkan di sini generik ya. Untuk folder generik itu ada beberapa tambahan saran saya ya. Di sini saya tambahkan edit, allow upload, better password, custom header, sama registration notification. Jadi ada beberapa plugin. Nanti
Kalau saya setelah diinstal, besokan saja ya saya ini. Nah, apa aja plugin yang bisa masuk di sini. Nah, saya bahas, kalau misalkan output di sini fungsinya kita memperbolehkan file-file ekstensi tertentu untuk bisa diupload di OJS kita. Nah, misalkan ada penulis ya, itu submit ke jurnal kita dan kita hanya memperbolehkan ekstensinya misalkan di OC ya, .doc atau .ex gitu ya. Jadi nanti kita atur misalkan yang boleh itu .doc sama .ex. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ada folder themes ya. Kalau themes, tema itu ya, defaultnya kita cuma dikasih satu tok ini. Nah, kita nanti bisa install beberapa tema. Ya, Pragma, Immersion, Health Science, dan macam-macamnya. Caranya sama kayak tadi, diklik linknya nanti diekstrak di sini. Nah, biasanya kadang itu namanya panjang gitu ya. Jadi kita rename seperti ini. Nanti disesuaikan aja. Lihat slide saya, namanya sesuaikan seperti ini supaya muncul di plugin-nya. Terus selanjutnya, ini yang wajib ya, quick submit ya. Kalau untuk pengguna OJS di proceeding ya. Kan kalau di OJS itu mudah terindeks preskolar ya. Tapi kalau OJS itu susah. Makanya kalau proceeding misalnya pakainya OJS. Nah, ini kita makanya butuh quick submit. Nah, mungkin kita melakukan proses review di proceeding. Kadang ada hal-hal tertentu ya. Kita perlu ini, install quick submit. Letaknya di import export ya. Kita nanti download bisa. Nah, terus selanjutnya satu kalau import export ya, di sini yang saya rekomendasikan. Terus ada blog. Blog itu yang muncul di halaman depan ya. Artinya kalau tema default itu di kanan. Sidebar itu ya, sidebar atau di bawah kalau tema head science. Di sini ada announcement blog, ada Twitter blog, dan biasanya ada tambah lagi berapa ya, tinggal menyesuaikan sama versinya. Nah, gitu. Terus kita coba, sudah selesai ini. Kita coba praktekkan ya, satu plugin-nya. Selesai sini. Nah, gini ya, misalkan ini. Saya sudah install. Nanti kalau sudah install, kita refresh lagi, masuk ke setting website ya, install plugin. Perlu diketahui ya, saya ingatkan lagi, untuk install di sini itu yang berhak itu jurnal administrator dengan akun yang tadi. Tapi kalau Bapak Ibu pegang satu jurnal, itu namanya akun jurnal manager, itu kita tidak bisa install plugin ya, yang bisa install nanti adminnya. Jadi misalkan saya kasih contoh yang tadi. Nah, ini allowed upload ya. Nanti kita untuk mengaktifkannya kita centang ya, centang supaya aktif. Misalkan ini ya, kita setting. Jadi kan sudah saya jelaskan. Nah, contoh-contoh ya, ekstensi yang diperbolehkan. Kalau saya ini yang saya perbolehkan .docx, .pdf, ada GIF, JPG, XLS, dan lain-lainnya. Misalkan nanti yang dataset ya, dataset SPSS mungkin ada yang reviewer minta diupload atau sebagai bukti tambahan ya, tinggal nanti dimasukkan lagi. Nah, ini sangat penting untuk menghindari penyusup ya, hacking atau dan sebagainya. Ini plugin yang cukup mumpuni untuk security. Tema nanti nah, kita ini banyak tema ya, temanya seperti ini, untuk aktifnya kita centang semua. Nah, itu caranya. Untuk foldernya saya akan share ke saya.
Saya share. Nanti kalau saya pakai enak ya. Sebentar, saya kemarin dulu. Saya enggak install di UJS sendiri ya. Jadi ini nah, tadi letaknya di plugin ya, plugin nah, seperti ini. Isi plugin-plugin kita dan nanti kita masukkan sesuai dengan tadi yang ada di slide saya. Jadi jangan masukkan di berbeda folder nanti tidak bisa muncul seperti itu. Nah misalkan untuk IT ya, kalau IT kalau kadang ada beberapa cPanel yang kalau kita install di langsung cPanel itu berat ya. Kalau timeout internetnya tidak stabil error gitu ya. Nah, bisa juga saran saya installnya di laptop kalau sudah oke, baru kita upload. Gitu. Nah, nanti kita zip. Jadi setelah kita install seperti saat ini, ya. Nah nanti kita zip. Di zipnya kita upload ke cPanel, kita ekstrak. Nanti database-nya juga itu diekspor, terus diekstrak, terus kita impor ke cPanel-nya. Nah, saya kira seperti itu proses instalasinya cukup singkat. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung nggih Pak Jamal nggih. Nah, sudah selesai ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan pengen tanya sesuatu bisa email saya di sini. Ada blog saya juga. Saya nulis beberapa tutorial. Ini jurnal saya. Kalau berminat untuk submit di ilmu-ilmu komputer, sistem informasi, dan yang lainnya untuk demo JS-nya di sini. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Jemaat. Terima kasih Pak Sucipto. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi tentang instalasi OJS 3 dan bagaimana kemudian install plugin-nya. Jadi materinya cukup dasar sebenarnya ya. Cuman bagi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sucipto bahwa ya kita perlu mengetahui ini, meskipun kita hanya pengelola jurnal. Biasanya kalau di kampus-kampus itu ya hal-hal yang demikian itu dipasrahkan saja ke bagian tim IT. Namun kita sebagai pengelola jurnal, alangkah baiknya juga kita mengetahui bagaimana caranya menginstalasi, kemudian apabila ada sedikit error-error, jadi kita bisa mengatasinya dengan sendirinya. Oke, saya lihat di chat, sepertinya juga belum muncul pertanyaan, Pak. Jadi hanya sekedar permintaan, permohonan-permohonan materi PPT-nya, kemudian ini ada juga minta nanti ya untuk bisa kemudian di-share. Ya, siap Bapak-Ibu, nanti akan di akhir acara, di akhir materi ini kita akan share link-nya. Link pertama adalah link materi yang semua materi yang disampaikan pada pagi hari ini sudah ada di saya, sudah saya buatkan linknya, tinggal share saja. Kemudian nanti juga ada link sertifikat, link e-sertifikat yang akan kita bagikan juga kepada Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih ada yang ditanyakan. Nah ini Pak. Ada pertanyaan, Pak. Pak, saya mau tanya di mana kita mendownload tema untuk OJS 3? Nah, monggo, Pak. Untuk tema itu ya, seperti yang tadi, saya coba share screen dulu ya. Saya share screen. Ini ya, nanti tema sama, Bapak-Ibu. Kita lihatnya di plugin galeri. Jadi saya semua ngunduhnya di sini. Di plugin galeri nanti ada tema, contohnya di sini ya, immersion, nanti ada nih deskripsinya unofficial themes ya, terus ada lagi misalkan
Pokoknya kita lihat di sini. Immersion ada head science ini ya, Thames. Nah, ini nanti tinggal diklik. Sama kayak tadi, kita klik yang di sini ya. Nah, itu yang downloadnya di situ caranya. Semua, entah itu tema, blog. Blog itu yang samping, widget gitu ya. Terus dan yang lain-lainnya semua ada di sini. Ya, seperti itu. Setelah download, kita ekstrak. Kayak tadi. Ekstrak, terus kita refresh. Kemudian kita centang. Seperti itu. Jadi, enggak nyari-nyari di Google, enggak. Kalau sebaiknya kita carinya yang di situ, di plugin galeri. Namun, Pak, ada lagi? Ada lagi tentang apa ini? Untuk mendapatkan DOE. Ya, Bapak-Ibu, untuk soal DOE, nanti Bapak-Ibu bisa submit di doe.relawanjurnal.id. Di situ semua informasi tentang DOE ada di situ. Terus ini ada Pak. Pak, kalau kita sudah buat di komputer dan mau upload, bagaimana caranya? Nah, ini private ke saya ini Pak. Enggak, ada ini di sini. Oh, jadi ada juga ya? Kita upload misal jurnal atau logo, memang ada delay di tampilan jurnal kita. Nah, untuk cover jurnal, gambar, dan lain-lainnya, kalau saya sarankan, resolusinya jangan besar ya, atau ukurannya jangan besar-besar. Kalau saya biasanya ukurannya ya, ukurannya itu 1 mega itulah ya, 1-2 mega. Kalau besar itu ya, kadang kita kan biasanya di Corel atau Photoshop, itu kan sekitar 5 mega. Itu ya akan delay. Gitu. Terlalu besar ya Pak ya? Ya. Terus ada di sini apa, start counter itu, masuknya itu kita akses itunya start counter. Saya ada tutorialnya ya nanti saya. Ini kalau start counter, bentar ya. Saya tunjukkan ya instalasinya. Nanti masuknya di start counter. Start counter. Nah, nanti Bapak Ibu bisa di sini try di sini. Saya coba login. Banyak juga di sini. Hanya project ya. Nah, nanti di sini akan saya sudah ada sih, nanti Bapak Ibu cari di sini ya. Daripada lama gitu. Ada di blog saya. Nah. Nah, nanti bedanya itu gini. Jadi kita milih, enggak langsung otomatis. Kita milih platformnya itu yang OJS gitu ya. Nah, di sini kan ini. Nah, kita pilih yang agak besar ya. Nah, di sini kita pilih yang code-nya nanti ada install code ini. Kita pilih yang OJS, jadi enggak otomatis. Kalau otomatis nanti enggak mau dia. Jadi dibaca-baca di sini ya. Untuk itu. Terus yang lainnya tadi berkenaan dengan untuk gambar ya, header gitu ya, kadang header itu besar gitu ya, jadi ada beberapa CSS-nya. Saya sudah share kemarin ya di webinar bulan lalu ya, enggak salah. Itu saya juga share di blog saya itu untuk logo gitu ya. Dan yang lain-lainnya itu ada di situ. Terus untuk upgrade juga sudah ada materinya di sebelumnya. Nanti dilihat aja di blog saya gitu ya. Seperti itu. Terus menambahkan PDF view dan abstrak.
itu kita tinggal centang di plugin-nya. Jadi kita masuk set plugin, itu nanti untuk mengaktifkannya kita centang plugin-nya. Ya. Nah, ini terus ada lagi Mas Arif ya. J3 terbaru di localhost komputer. Jadi seperti tadi ada versi-versinya. Kalau ketinggalan slide saya nanti mungkin di-share. Ya, jadi saya merekomendasikan beberapa filenya gitu ya. Jadi maksudnya versinya, misalkan ada di awal tadi saya bahas mungkin ketinggalan ya. Jadi kalau yang terbaru itu PHP-nya 7.2 untuk 3203. Kalau yang di bawah-bawahnya ya 3201. Seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan SAM-nya. Nanti jangan download SAM yang versi rendah, terus kita install OJS versi baru. Ini coba saya share ini ya. SAM. Download. Saya share screen untuk bingung nanti cara download SAM-nya di sini. Sebentar. Nah ini ya, nanti kan situsnya ini, cari di Google download SAM, ya. Situs resminya apachefrench.org/download TML. Ini ya, kita nanti misalkan, kalau saran saya jangan yang 74 ya, kita masih di 7230 ini, SAM yang download yang ini. Kalau 74 saya belum nyoba. Kadang ada beberapa fitur OJS yang error-error gitu. Log-nya error banyak. Jadi saya rasa masih di, kita bermain di 723 ini atau yang di bawahnya. Kalau yang versi lama kan 56 gitu ya. Jadi versi PHP itu beda ya. Jadi misalkan bukan berarti 72 itu support 56. Enggak, ya 72 ya 72. Kalau mau misalkan 56 ya kita download SAM-nya 56. Nah, kita juga bisa install SAM itu beberapa ya. Misalkan 5 SAM di satu komputer bisa. Cuma kita bedakan foldernya dan yang hanya bisa berjalan itu satu. Misalkan yang kita jalankan 72. Ya, yang kita start 72, yang 56 kita matikan. Nah, di sini nanti ada banyak versinya. Versi PHP-nya ya. Cari yang 72. Itu insya Allah nanti normal. Karena saya pakai 72 untuk versi yang terbaru. Kalau OJS 3.0 nanti versi 56. Lanjut itu Pak, versi yang recommended dan stabil yang apa Pak? Apakah yang terbaru gitu Pak? Coba. Dari Pak Yesaya itu. Jadi enggak gitu. Jadi kita menyesuaikan sama versi PHP-nya. Ini semua stabil yang saya sarankan di sini. Nah, namun kadang itu kan ada gini, di servernya atau di SAM-nya itu pakai 72 gitu ya. Kalau 72 rekomendasi saya ini 3124, 3201, 3203. Ini sama mirip-mirip gitu ya. Kalau yang sama itu gini, maksudnya tampilannya sama itu mulai 3. Di sini ada 3 versi tampilan, jadi 3.02 ini tampilannya berbeda untuk OJS 3 awal. Ya, untuk 3.02 ini yang awal gitu ya, kan ada tadi di slide saya share di seperti ini. Di awal ya. Jadi versinya di sini yang saya rekomendasikan ya. Ada OJS 3 itu ada 3 tampilan beda ya. Jadi untuk OJS 3 yang awal itu 3.0, untuk seri 3.0 itu yang tampilan versi awal. Terus ada perbaharuan yang cukup besar itu di 3.1. Nah, 3.1 itu ada 2 versi PHP yang bisa dipakai. Misalkan nanti cPanel-nya atau SAM-nya itu pakai 56 ya, berarti yang pakai yang ini. Tapi kalau yang 72 atau 7 nanti pakai 3.1 ini. Terus yang terbaru, OJS 3 yang terbaru sekarang itu versi 3.2. Lah, yang recommended saya, yang bisa dipakai itu 3.2.0.1 sama 3.2.0.3. Secara tampilan dan fitur itu tidak ada bedanya.
Cuma ada beberapa, nanti kan ketika kita install ada informasi misalnya apa fitur-fiturnya di situ banyak. Misalnya secara bug system atau keamanan dan lainnya itu yang membedakan antara satu versi dengan versi yang lainnya. Gitu. Jadi misalkan kan ada misalkan saya baru install 3201, muncul 3203. Bapak Ibu bisa install dulu di laptopnya sendiri dengan panduan ini tadi. Dilihat ada bedanya enggak toh? Kalau enggak ada bedanya signifikan, ya tetap aja di versi itu menurut saya. Nah, misalkan ada beda fiturnya, kita install aja nanti upgrade atau install di versi terbaru. Nah, terkadang itu masalah plugin tadi ya. Ada di plugin tertentu itu masih support di 3201. Enggak support di 3203. Kadang kita pikir saya mau upgrade tapi plugin ini enggak bisa. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ketika kita install. Enggak hanya kita berpikir oh kalau versi terbaru semua itu support walaupun plugin yang lama. Jadi enggak seperti itu. Makanya kenapa tadi saya sarankan kita install plugin-nya milih sesuai versinya. Nah, letaknya di plugin gallery tadi. Nah, seperti itu. Jadi proses ini enggak hanya untuk IT-nya, tim IT-nya untuk menentukan upgrade enggak, juga bisa digunakan untuk Bapak Ibu misalkan kayaknya ada project terbaru saya coba, nanti bisa rekomendasikan ke tim IT-nya. Oh, seperti ini. Ataupun ketika kita belajar OJS ya. Kita konfig dari awal dan segala macam ikut tutorial, kita otak-otiknya di laptop sendiri gitu, enggak langsung di servernya dan servernya kampus gitu ya. Nah, seperti itu. Ngeten, Pak. Itu, Pak. Ada lagi, Pak. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Install SEM tadi hanya bisa untuk akun administrator ya gitu. Tentang yang menginstal plugin. Setelah SEM tadi itu kan kita buat awal akun administrator. Nah, setelah itu nah gini ya, saya share dulu biar mudah. Setelah kita nanti kan kita cuma buat Jadi setelah kita install OJS-nya selesai itu ya, nanti kita buat jurnal, create jurnal. Cuma ini laptopnya masih nomor. Sebentar. Kita nanti create jurnal. Ini kenapa? Nah, sini sudah. Ya, seperti ini. Nanti menunya di administration. Jadi ketika kita sebagai jurnal administrator, nanti ada tambahan administration. Tapi kalau kita jurnal manager, tidak akan muncul administration. Nanti tampilan awal setelah install selesai, kita akan suruh buat jurnal ya. Di sini create jurnal. Saya coba buat lagi ya. Nah, nanti Bapak-Ibu masukkan jurnalnya apa. Misalkan belajar jurnal 2. Inisialnya PC2. Dan masukkan description alamatnya gitu ya, tempatnya misalkan PC2. Ya nanti diisi deskripsi. Save. Ya, nanti kita lengkapi semua informasinya. Nah, range, tampilan temanya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, akan muncul belajar jurnal 2 di sini. Nanti akan ada opsi pilihannya di sini ketika multi jurnal. Ini kan yang awal sudah saya pernah buat. Ini yang baru tadi. Nah, untuk usernya Bapak Ibu bisa
create di sini, add user. Kan secara default itu usernya cuma satu ya. Secara default itu usernya cuma satu. Ini sebagai administrator. Nanti Bapak Ibu buat lagi. Nah, sebagai rule-nya nanti dipilih setelah ngisi ini ya. Kan user CM gitu ya. CM. m@gmail.com. Tinggal buat passwordnya, misalkan kita random aja. Kalau random nanti ngimil ke sini. Tapi kalau Bapak Ibu nanti buat 1 sampai 6 gitu ya, supaya cepat saja. Negaranya pilih Afghanistan. Nanti di OK. Nah, kita pilih, kita mau jadikan siapa. Dan ini tidak bisa, nanti saya sampaikan tadi di awal, administrator itu cuma satu. Nah, ini general manager. Ini. Save. Ya, seperti itu caranya. Nanti akan tambah lagi. Kalau nambah-nambah lagi seperti ini. Atau si, misalkan, reviewer atau apa ya, mau nambahkan ya, suruh registrasi sendiri. Nanti kita edit ya. Ini kan bisa kita edit lagi. Kita edit role-nya. Kita edit. Dia sebagai siapa. Nah, mau jadi siapa nanti kita bisa edit. Jadi caranya seperti itu. Bisa registrasi di awal gitu ya, register. Atau kita registrasikan. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Sudah ya, jam 10. SAM kalau di localhost untuk pribadi, ya memang SAM itu di localhost untuk pribadi ya. Bisa diinstal di laptop masing-masing, karena yang saya share di sini fungsinya kita install di laptop masing-masing, walaupun bisa juga cara yang sama diinstal di cPanel. Untuk upload build user itu tidak bisa ya, karena nanti di OJS itu struktur database-nya itu saling berkaitan. Jadi ketika kita buat user, dia akan insert di beberapa tabel. Nah, kalau misalkan kita build user, itu nanti susah ya. Dia masuk ke user ini, masuk ke jurnal yang mana. Karena ketika kita buat satu create user, itu si OJS akan menempatkan kita di jurnal yang kita create di situ. Nah, jadi satu user, satu jurnal. Jadi kalau misalkan mau daftar di satu rumah jurnalnya sama, nanti registrasi lagi. Tapi enggak registrasi seperti yang tadi. Kita tinggal centang jurnal yang mau kita daftar. Gitu, Pak. Mungkin nanti biar enggak lama-lama materinya untuk sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, nggih, terima kasih Pak Sucipto. Sudah pas 45 menit kita tadi. Pak Sucipto mulai jam 9.15, ini sekarang sudah sekitar jam 10. Kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu Pak Muhammad Yunus. Kami ucapkan terima kasih Pak Sucipto atas sharing ilmunya tentang instalasi OJS 3. Semoga kita tetap selalu dapat kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Oke. Alhamdulillah, Pak Muhammad Yunus sudah siap. Halo. Siap, Pak. Halo. Siap dulu. Oke. Baik, alhamdulillah, Pak Muhammad Yunus sudah siap. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bersama-sama mengikuti bagaimana setting dasar. Ya, dibilang setting dasar karena instalasi awal, begitu.
Nah, berikutnya akan kita lanjutkan tentang setelah kita selesai, setelah berhasil setting awal dengan menginstal, kemudian memasang beberapa plugin yang sudah dijelaskan oleh Pak Sucipto tadi. Selanjutnya kita akan mengikuti bagaimana meng-custom tampilan OJS 3 yang sudah kita install tadi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian dari tampilan-tampilan standar bawaan PKP itu kita bisa nambahin. Nambahin dikit-dikit lah, nambahin tampilan, nambahin apa nanti akan disampaikan oleh Pak Muhammad Yunus. Pak Muhammad Yunus ini dari Jember, ya, Poltek Negeri Jember. Ya, jadi teman-teman yang di wilayah Jember dan sekitarnya nanti kalau ada apa-apa, ada problem, ada perlu yang dikonsultasikan, kalau perlu bisa kopdar, bisa merapat ke Jember bersama Pak Muhammad Yunus. Baik, biar tidak berlama-lama, monggo Pak, kami pasrahkan waktunya 30 menit, kemudian nanti 15 menit bisa kita gunakan untuk kita berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta webinar. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Yunus, dosen di Poltek Negeri Jember. Kebetulan dipercayakan untuk menyampaikan materi terkait dengan custom tampilan OJS 3. Tadi Pak Sucipto sudah sangat jelas menyampaikan cara instalasi, tujuan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita akan mencoba nanti meng-custom atau menyesuaikan tampilan OJS sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi ini latar belakangnya Bapak Ibu, kenapa kita perlu untuk meng-custom. Jadi yang pertama adalah berkembangnya pengguna OJS 3. Jadi Pak Jamil juga sudah menyampaikan, baik OJS 2 maupun OJS 3 itu hampir berimbang. Oke. Yang kedua, kesulitan teknis. Nah, mungkin ini yang paling sering dirasakan oleh teman-teman pengelola jurnal. Karena yang kedua ini ada kaitannya dengan yang poin ketiga. Karena biasanya ada ketergantungan pada sumber daya IT. Nah, jadi ketika tim IT-nya sibuk, maka udah dilepas. Jadi kadang-kadang pasrah sendiri. Oke. Padahal sebenarnya kita bisa meng-custom sendiri. Tujuannya kita bisa merubah nanti tampilan jurnal kita atau tata letak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke. Tentunya Bapak Ibu, manfaatnya yang paling kita rasakan adalah dengan tampilan jurnal kita yang bagus tentunya akan mempengaruhi penilaian saat akreditasi jurnal ketimbang tampilannya yang pas-pasan. Yang kedua, tentunya akan menjadi daya tarik baik bagi pengelola maupun pengunjung. Bisa bayangkan kalau tampilan web jurnal kita misalkan kurang bagus, bisa jadi kita dianggap enggak profesional atau enggak serius mengelola jurnal kita. Dan yang paling penting adalah ini juga bisa menambah semangat bagi pengelola jurnalnya. Ketika melihat atau masuk mengelola itu melihat tampilan jurnalnya bagus, tentunya bisa menjadi motivasi tersendiri. Sebenarnya masih banyak, cuma ini beberapa yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu kita persiapkan, karena ini OJS 3, jadi Bapak-Ibu nanti bisa menggunakan akun admin jika punya, jika tidak punya juga bisa menggunakan akun jurnal manager, jika tidak punya bisa juga menggunakan akun editor jurnal. Kemudian kalau kita nanti ingin meniru contoh web orang lain, kita juga bisa nanti menyiapkan, misalkan mau meniru web jurnalnya X misalnya, jadi kita bisa nanti mengambil source code atau CSS-nya. Nah, nanti bisa kita ambil. Nah, kemudian tentunya juga koneksi internet, karena kita bermain di internet. Nah, yang terakhir nanti Bapak Ibu, mungkin kita butuh ini untuk menyesuaikan warna, terutama saat di banner biasanya. Nah, nanti kita akan lihat contohnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau kita butuh menyesuaikan kode warna, kita bisa menggunakan color kode picker ini. Nah, di sini sudah mulai penting kita lihat Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita custom pada jurnal kita. Yang pertama adalah kita bisa merubah tampilan sidebar yang sebelah kanan kalau pertama kali selesai diinstall. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan fasilitas custom block manager. Nah, ini Bapak Ibu
cukup yang penting punya akun OJS, ini sudah bisa dilakukan sendiri. Jadi di sini ada yang setelah sama dengan ini menandakan bahwa kita bisa kelola sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatur tata letak atau navigasi menunya. Ini juga cukup punya akun OJS. Kemudian yang ketiga, headernya juga bisa kita atur. Ini juga OJS. Nah, kemudian untuk tema, tadi sempat disampaikan oleh Pak Sutipo juga. Jadi bisa kita atur lewat OJS. Jika ada kendala di OJS, kita bisa lewat servernya melalui akun cPanel-nya untuk yang tema. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita tidak suka dengan tema bawaan dari OJS-nya, bisa kita masukkan, sisipkan tema yang lebih bagus. Nah, yang terakhir atau yang ini yang mungkin kita bisa custom juga adalah tampilan saat ini, publish isunya. Misalkan kita ingin menampilkan berapa kali abstraknya dilihat, kemudian PDF download-nya berapa kali di-download, dan sebagainya. Itu namanya article metric. Nah, cuma ini Bapak Ibu harus di-setting lewat servernya. Nah, nanti ini mau nggak mau, jadi kalau Bapak Ibu nggak punya akun cPanel-nya, berarti minta tolong ke bagian IT-nya. Dan lain-lain, jadi banyak hal yang bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita masing-masing Bapak Ibu. Oke. Di sini saya contohkan misalnya tampilan jurnal yang baru selesai diinstall. Nah, ini tampilan default-nya seperti ini. Jadi ini ada header, kemudian ada primary navigasi menu. Nah, ini yang saya link tadi yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, ini ada primary navigasi menu, yang ini yang menu atasnya. Kemudian ada user navigasi menu. Ini yang menandakan ada register, ada login. Kemudian yang sidebar. Nah, ini Bapak Ibu yang sidebar. Ini kita bisa atur. Jadi ini bawaan dari OJS-nya. Ini defaultnya seperti ini. Kemudian yang kolom yang tengah ini yang bodinya untuk nanti tampil di sini. Nah, yang terakhir di footernya. Baik. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini misalkan contoh. Nah, misalkan ini contoh tampilan setelah jurnal di custom. Nah, ini salah satu jurnal yang saya kelola. Ini mau umur 2 tahun sehingga belum bisa diajukan akreditasi. Oke. Misalkan kita lihat Bapak Ibu, jadi ini bannernya sudah kita atur seperti ini. Kemudian primary navigasi menunya, jadi menu utamanya sudah kita atur. Jadi bukan lagi bawaan dari atau default dari OJS-nya, bisa kita atur. Misalkan beranda, kemudian sampai register dan login. Nah, tadi kan yang user navigasi menunya ini bisa kita atur Bapak Ibu letaknya. Jadi misalnya kita buat dia deret di sini. Nah, di sini. Jadi yang tadi user kita taruh dia di primary. Kemudian di sini kita juga bisa atur sidebar-nya. Nah, jadi lebih menarik. Nah, misalkan kita bisa atur kalau yang di sini misalnya yang terkait dengan inti jurnal kita, kemudian tim dan sebagainya. Nah, di sini kita atur tentang jurnal kita dari focus scope-nya, pengindeksan dan sebagainya. Nah, ini contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa mencari contoh jurnal orang, nanti bisa kita custom, mengambil beberapa yang bisa kita ambil. Nah, kemudian yang terakhir, nah, di sini kita lihat, kita juga bisa meng-custom ini, artikel metriknya. Nah, misalnya di sini ada judul, kemudian ada file PDF, nah, kita bisa menampilkan abstract view-nya berapa, kemudian PDM download-nya berapa, sama DOI, jadi DOI per artikel. Nah, ini bisa kita tampilkan. Nah, nanti footer-nya bisa juga kita atur seperti ini. Nah, sehingga ini juga nanti mempengaruhi saat klien akreditasi maupun nanti daya tarik pengelola maupun pengunjung. Baik Bapak-Ibu, ini sebenarnya kan di slide saya sudah lengkap semua saya buat sampai dengan artikel metriknya sudah ada. Biar lebih praktis, kita langsung saja ke contoh implementasinya. Baik, jadi di sini saya sudah siapkan contoh jurnal yang baru selesai diinstal, misalkan namanya jurnal latihan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi masih tampilannya masih mentah sekali. Nah, ini bisa kita atur, jadi ini yang primary, ini yang user. Nah, sekarang kita akan membuat dulu sidebar-nya untuk nanti mencantumkan identitas jurnal kita. Oke, jadi kita login dulu. Maaf Pak, nggak di-share Pak, belum di-share. Oh, oke.
Oh, belum di-share geng-geng, sebentar. Oke, jadi saya ulangi Bapak Ibu, ini misalnya contoh jurnal yang baru selesai diinstal, jadi masih mentah tampilannya. Kita akan setting dulu, misalnya kita akan membuat yang sidebar-nya. Sidebar-nya kemudian nanti kita akan membuat navigasi menunya. Jadi di sini kita masuk dulu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus setting dulu di website-nya. Jadi kita aktifkan dulu plugin-nya. Nah, jadi di sini kalau yang navigasi menu sudah ada, bawaannya sudah langsung masuk. Ini sudah masuk. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga menyesuaikan dengan versi OJS-nya ya, karena nanti OJS 3 itu beda seri saja sudah berbeda dia, ada yang support, ada yang enggak gitu. Yang saya gunakan ini versi ini versi 3.1.2.4, jadi terbaru dari yang versi 3.1. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkondisikan. Oke, jadi di plugin ini kita harus aktifkan dulu menu custom block. Jadi nanti Bapak Ibu di sini ada namanya custom block manager. Nah, ini pertama kali belum disentuh ini, jadi misalkan custom block manager ini kita aktifkan. Jadi kemudian yang kedua itu adalah static pick Bapak Ibu. Jadi yang static pick. Bedanya adalah nanti di custom block ini, di sini kita gunakan untuk mengatur navigasi menu yang di sebelah, yang sidebar-nya. Nah, nanti yang static pick ini kita akan gunakan untuk mengisikan ini URL atau link pick-nya. Oke, sekarang kita akan cek dulu Bapak Ibu ya, kita akan masuk. Nah, nanti di sini. Oke. Nah, sekarang misalnya kita akan mengatur dulu. Nah, misalkan Bapak Ibu iseng-iseng buka jurnal orang misalnya. Nah, misalkan di sini ada jurnal orang misalnya namanya Arteri. Nah, misalkan Arteri Jurnal Ilmu Kesehatan misalnya. Di sini kita lihat sudah ada navigasi menunya seperti ini, ada tim editor, kemudian ini ada seperti ini. Header-nya juga sudah full. Kemudian misalnya Bapak Ibu ini ingin menggunakan yang ini, ingin mengambil ini. Ya. Jadi kalau yang di OJS 3 ini kita bisa mengambil perbagiannya ini. Oke, nanti ini nanti untuk menampilkan template-nya kita bisa menggunakan CSS-nya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan cek dulu nggih. Misalkan saya akan mengambil ini, menu kanan yang ini. Oke, cara gampangnya tinggal ini kita klik saja, ini klik kanan. Di sini ada pick source. Nah, ini kita klik kanan. Kita ambil kode yang tadi itu. Misalkan nanti di sini kita kontrol F, kemudian kita ketik tentang. Oke. Tadi di sana tentang arteri, ini sampai kontak. Nah, berarti patokan kita nanti tentang arteri sampai kontak di sini. Oke. Boleh kita ambil semuanya juga boleh Bapak Ibu. Berarti nanti kalau mau ambil semuanya bisa dari sini. Ya. Oke, ini kita nggak pakai CSS karena nanti kalau di OJS 3 itu ada sedikit perbedaan. Gih. Jadi kita pakai dulu yang pick source-nya. Oke, ini yang cara paling gampang dulu. Nah, nanti yang CSS kita gunakan untuk yang header-nya. Oke, sekarang kita coba pick source. Nah, ini sudah ketemu. Nah, nanti Bapak-Ibu tinggal ambil dari yang paling atas, yang ada tulisan sidebar-nya. Ini sidebar. Kemudian ini kita blok sampai dengan kontak. Oke, kita cari sampai dengan kontak. Kontak, ini submit. Oke, kita cari itu sampai dengan kontak. Ini statistik pengunjung, kita cek statistik pengunjung. Oke, lagi satu. Oke, ini kontak ya, di sini ada kontak. Kontak kita sampai div yang ada yang tutup di sini. Jadi ini div ditutup dengan ada div slash sebelumnya. Oke, ini kita copykan saja. Jadi misalkan kita ambil sebagian saja, kita ambil ini. Kemudian kita buka web kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menentukan ad block. Oke, di sini kita buat
kita buat saja misal namanya sidebar. Oke, sidebar. Nah, jangan copy-copykan di sini. Jangan paste di sini. Karena tadi kita copy source code. Nah, nanti Bapak Ibu klik di sini ada source code. Nah, ini kita klik. Oke, kemudian kita paste di sini. Oke, kita biarkan apa adanya. Kemudian kita oke. Okay. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan mengambil persis dari tampilan yang kita ambil dari web orang ini. Ini akan sama. Oke, kalau sudah kita save. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Kita lihat dulu di view site. Oke, di view site. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini sudah muncul. Kita pastikan dulu linknya aktif Bapak Ibu. Nah, ini linknya aktif. Nah, tapi ketika kita klik masuk ke jurnal orang kan. Nah, ini ketika kita klik masuk ke jurnal orang. Nah, nanti caranya berarti ini kita back. Oke, jadi kita edit. Kita harus matikan dulu linknya. Oke, ini kita edit. Kalau sudah berhasil, ini bisa diganti dengan nama jurnal kita, misalkan tentang jurnal latihan. Misalkan. Oke, saya contohkan dua saja Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti ini kita nonaktifkan. Oke. Ya, karena ini sudah ada ini. Coba ini saya... Oke. Kita ulang saja. Kita... Sebentar, coba kita ambil yang lebih... Yang sama versinya. Jadi kalau OJS 3 itu ada beda sedikit. Ini. Ada crash. Oke, misalkan saya ambil dulu yang ini. Oke, sampai kontak. Coba ini kita nonaktifkan. Oke, karena sama versinya nanti nggak ada masalah. Jadi menyesuaikan dengan template-nya. Oke, ini kita ganti J latihan. Oke. Ini saya kita hapus. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan semuanya. Ini harus di nonaktifkan biar tidak nge-link ke jurnal orang. Oke, ini kita save dulu. Kita save. Kemudian kita lihat jurnal kita. Oke. Ini sudah. Oke, ini cara gampang membuat custom log Bapak Ibu. Oke. Nanti tinggal kita melihat custom log punya orang. Oke, tinggal kita ambil. Oke, nanti dengan cara yang sama Bapak Ibu nanti bisa mengambil yang lain. Misalkan nanti mau mengambil template, submit dan sebagainya dengan cara yang sama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, jadi kita akan atur ini. Navigasi menunya, oke. Kita akan mengatur navigasi menunya. Ini masih standar sekali. Nah, kita akan atur sesuai dengan kemauan kita. Ini kita biarin dulu, Bapak Ibu. Kita atur dulu yang sebelah sini. Oke, saya contohkan satu saja, Bapak Ibu. Karena di slide saya lengkap sekali. Oke, jadi di sini, Bapak Ibu. Di static pick. Static pick. Nah, di sini kita akan buat halaman statis yang nanti ketika diklik di jurnal kita misalkan seperti ini Bapak Ibu, misalkan fokus dan ruang lingkup. Nah, dia akan di sini. Misalkan proses peer review dia akan ke sini. Oke, nggih. Nah, misalkan ini kita kopikan. Ini kita copy saja. Ini contoh saja. Kemudian kita buka jurnal kita. Create static pick. Di sini ada dua field, ada yang pet, ada yang title. Kalau pet ini yang nanti yang partisinya. Nah, ini nggak boleh pakai spasi. Misalnya fokus. Oke. Kalau nanti mau dua suku kata, berarti pakai underscore atau pakai ini kata sambung. Oke, misalkan di sini kita isikan fokus scope. Oke, kita pastikan di sini. Oke, Bapak Ibu sudah. Nah, nanti tinggal diedit isinya.
Baik, jadi ini yang static pick. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu, ini yang static pick dulu nggih, yang static pick yang seperti ini. Yang static pick. Jadi yang ini belakangan karena kita selesaikan dulu yang ini Bapak Ibu. Oke, sekarang kita maunya yang fokus ini bisa aktif link-nya seperti ini. Nggih. Yang seperti ini berarti caranya kita Bapak Ibu tinggal klik kanan di sini ada copy link address. Copy link address. Kemudian kita balik ke yang plugin tadi. Kita balik ke yang tadi yang block custom block manager. Nah, ini kita balik kemudian edit. Nah, kemudian kita sisipkan link-nya. Di sini ada insert link. Oke, di sini di URL Bapak Ibu paste ini. Kemudian targetnya di none saja. Ini artinya kalau pilih yang none ini, dia akan nge-link di halaman yang sama. Tapi kalau yang new window, ketika diklik, dia akan kebuka di window yang baru. Oke, jadi ini kita klik. Kalau berhasil, warnanya akan berubah, Bapak Ibu. Jadi biasanya ada ini, garis bawahnya sebagai pertanda dia hyperlink. Kita save. Kemudian kita refresh. Oke, sudah berhasil nggih. Nah, ini sudah berhasil, kita klik. Oke, sudah. Nah, nanti tinggal kita kondisikan dengan jurnal kita. Oke, berarti yang custom block tinggal nanti Bapak Ibu bisa mengcopy yang ini, format ini tinggal mengganti nama kemudian menu-menu yang ada di bawahnya. Oke, jadi custom block sudah, yang ini sudah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang navigasi menu Bapak Ibu. Navigasi menu dia berada di setting website. Kemudian di sini ada navigasi menu. Oke, kita klik navigasi menu ini. Nah, di sini ada dua yang jenis navigasi menu, ada yang user, ada yang primary. Yang user tadi itu yang ada kata login sama register, sedangkan yang primary itu yang ini, yang current arsip dan sebagainya. Sekarang misalkan kita maunya seperti ini, Bapak. Bapak Ibu, kita maunya misalkan ada beranda tentang dewan redaksi ini, kita bisa buat sendiri. Oke, kita atur saja. Jadi di sini ada add item. Oke, misalnya kita maunya misalnya misalkan beranda. Nah, nanti beranda ini kita bisa memilih tipe navigasi menunya. Di sini ada beberapa tipe, ada yang custom pick. Nah, kalau custom pick ini kita bisa mengisikan sendiri partisinya, kemudian isinya apa di sini Bapak Ibu. Nah, misalkan dia punya sendiri-sendiri. Oke. Sekarang misalkan beranda itu biasanya nge-link ke ini, ke halaman indeksnya. Ya, berarti kalau nge-linknya ke URL, Bapak Ibu bisa klik remote URL. Oke. Misalnya akan dia nge-link nanti ke sini. Ini nggih, ini saya copy. Oke, URL, kemudian oke. Jadi ini halaman webnya. Jadi kalau web kita dibuka pertama kali akan nge-link kemana? Nah, misalkan kita isikan sebagai beranda. Oke, berarti ini kita save. Kemudian kita save. Kemudian kita cek hasilnya. Kita refresh. Oops, sorry, belum kita atur ya. Oke, kita tambahkan lagi satu biar kelihatan Bapak Ibu. Misalkan kita atur tentang sejarah misalnya. Sejarah jurnal. Oke, ini penting sejarah jurnal untuk nanti kita mengetahui, user mengetahui kronologis jurnal kita. Ada perubahan dan sebagainya, kita bisa cantumkan di sejarah jurnal kita. Nah, misalkan sekarang ini kita pilih custom pick Bapak Ibu, karena dia nggak punya anak misalnya. Oke, misalkan namanya history. Oke, di sini kita bisa isikan sejarah jurnal. Misalkan sejarah jurnal ya. Oke, sudah. Kita langsung save saja. Oke. Nanti ini akan belum bisa tampil karena kita belum mengatur. Nah, cara mengaturnya adalah setelah add item, kita buka primary navigasi menu. Ini kita edit. Nah, terlihat Bapak Ibu di sini ada pilihan assign menu item sama
unassign menu item. Kita lihat kita buat tadi. Ini deh, beranda sama sejarah jurnal. Ini tinggal kita get saja. Taruh, misalnya di sini, sejarah. Oke, sudah nggih, beranda sejarah jurnal. Oke, kita save. Oke, sekarang kita bisa cek tampilannya. Kita refresh. Oke, sudah tampil nggih. Ada sejarah, kemudian sejarah jurnal. Beranda akan muncul ini, halaman berandanya. Oke, jadi ini yang ke custom sidebar, sama yang navigasi, sama yang static page. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, misalnya yang sering jadi kendala teman-teman itu adalah bannernya yang enggak pas, nggih. Kita coba tes. Misalkan yang ini kita masukkan jurnalnya di setting jurnal. Misalkan saya masukkan logo. Saya masukkan logo ini upload. Coba kita cek Bapak Ibu, kita upload logo misalnya yang JTM misalnya. Oke, ini nih kita upload logonya. Oke. Ini sudah di-upload logonya. Kemudian kita save. Coba sekarang kita refresh. Nah, ini tampilannya kecil sekali nih. Ini tampilannya kecil sekali. Ini kadang-kadang membuat kita tidak suka ngelihatnya. Nah, jadi solusinya adalah kita bisa ngelihat. Misalkan kayak tadi itu kita buka. Kita buka misalnya yang ini, JTM. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu sekilas, ini tampilannya agak berbeda dengan punya kita. Ini sudah merubah tema Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat temanya. Klik kanan, bisa ketik theme. Ini temanya default, tapi yang manuskrip temanya ini, yang bawaan dari defaultnya. Beda kalau yang ini Bapak Ibu. Kita lihat sekarang yang punyanya jurnal beta, yang di Mataram. Nah, ini kalau kita lihat ini, klik kanan, kita kontrol F, ketik theme, ini. Nah, ini menggunakan tema All Greek. Ini bawaannya Bootstrap 3. Oke, jadi kalau Bapak-Ibu nanti mau menggunakan ini, berarti harus sisa dulu temanya. Oke, nge, misalkan sekarang kita mau menggunakan yang JDM. Berarti nanti kalau di OJS 3, Bapak-Ibu harus menyesuaikan dulu dengan temanya ini. Oke, caranya kita copy saja ini. Kita simpan. Ini. Kita akan ambil CSS-nya Bapak Ibu biar nanti CSS-nya kita akan ambil. Oke, kita akan ambil. Atau sebelum kita ambil CSS-nya, kita bisa merubah dulu biar sama temanya Bapak Ibu. Biar sama. Berarti kita lihat di sini temanya masih satu nggih. Enggak ada. Oke, di plugin, di plugin. Oke, di sini ada. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sama Pak Sucipto. Saya satu saja yang manuskrip. Nah, jadi manuskrip ini bawaan dari tema defaultnya. Oke, ini kita install saja. Oke, biar cepat bisa lewat sini. Oke, semoga nggak ada masalah. Biasanya kalau lewat sini biasanya. Oke, bisa nggih? Nah, kalau sudah bisa, nah biar sama dengan yang kita mau ambil tadi. Ini kita centang. Kita centang, kemudian di parent ini. Oke, kita ganti. Oke, kita ganti Bapak Ibu. Biar sama temanya dengan Juno yang kita akan ambil. Oke, sekarang kita bisa kontrol F5 untuk merefresh. Nah, ini sudah tampilannya sudah mendekati, cuman ini bannernya yang masih belum besar. Nah, nanti berarti kita bisa ambil CSS-nya. Kita ambil CSS-nya, kontrol S, Bapak Ibu simpan. Oke, disimpan saja. Nah, tinggal save. Nanti akan muncul folder JDM seperti ini. Kebetulan saya sudah nyimpan, nggih. Oke, kalau sudah nyimpan, tinggal nanti Bapak Ibu ini. Di sini ada upload CSS di sini.
Oke, kita upload CSS-nya, sudah ada. Oke, kita cari yang tes, JTIM. Nah, ini kebetulan JTIM ini yang ada CSS-nya cuman header-nya saja. Oke, yang style sheet-nya. Oke, ini kita upload. Oke. Oke, sekarang kita save, lihat tampilannya. Ini masih kecil, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti ini sudah besar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengkondisikan warnanya ini. Inilah kita nanti menggunakan yang color picker yang ini. Oke. Jadi yang ini nanti kita bisa mengambil biar nanti kalem, nanti seperti ini jadinya. Jadi sama semua warnanya. Oke. Caranya nanti ini tinggal kita upload saja. Misalnya kita maunya ini mendominasi warna yang banner. Berarti mendominasi warna banner berarti JTIM. Kita pilih ini. Kita upload. Oke. Nah, kita bisa ambil klik di sebelah mana. Nah, oke. Ini sudah kita ambil Bapak Ibu. Kita ambil kode hexanya. Oke, sudah. Sekarang kita bisa masukkan di sini. Oke, kita refresh dulu ini. Kita refresh dulu. Kita refresh. Oke, di color ini kita bisa merubahnya yang untuk header. Oke, kita klik, kemudian Bapak Ibu ketik di sini. Masukkan kode yang tadi. Oke. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita ini kontrol F5. Oke, sudah nggih. Sekarang sudah full, diklikkan full, jadi nggak ada lagi yang ini. Gila, apa, udah seperti transparan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah. Kita sudah membuat ini. Oke. Nah, yang terakhir untuk yang navigasi menu, di sini Bapak Ibu bisa membuatkan menu anak. Menu anak di navigasi menu ini. Di sini misalkan kita buat satu. Misalnya, ini nggih, misalkan isu. Isu ini jadi induknya nanti berisi arsip sama current isu. Oke, bisa langsung pilih yang current isu. Misalkan di sini ada yang current isu. Ini kita pilih saja. Oke, setelah itu baru Bapak Ibu atur di sini. Oke, kita akan mengelompokkan current sama arsip. Berarti Bapak Ibu klik isu. Kemudian taruh. Oke, tinggal kita atur posisinya. Oke, ini tinggal kita atur. Nah, di sini sampai dia berada di bawah seperti sub. Oke, oke. Ini juga sama sampai dia seperti sub. Oke, sudah seperti ini. Lalu save. Oke, kita cek sekarang. Kita cek. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah kelihatan cantik. Oke, jadi seperti ini yang navigasi menu. Kira-kira masih ada waktu enggak Pak Jamil? Oke, yang terakhir Bapak Ibu, misalkan kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuat seperti ini. Nah, ini yang sering saya lihat ada pertanyaan di grup. Nah, bagaimana caranya memunculkan artikel metrik? Misalkan abstract view-nya seperti ini. Oke. Jadi caranya Bapak Ibu, nanti ada dua. Ini kita masuk ke hostingannya. Kalau ini harus lewat cPanel Bapak Ibu. cPanel. Nah, nanti misalkan ini nggih, misalkan saya punya jurnal. Nah, ini BIOS misalnya. Di sini nggak ada ini. Di sini tidak ada artikel metriknya. Bapak Ibu ingin menampilkan artikel metriknya, PDF download, kemudian abstract view-nya.
Nah, kalau ini Bapak Ibu harus masuk sebagai ini administrator di cPanel-nya baru bisa. Oke, saya jelaskan sekilas saja biar nanti bisa dicoba. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke cPanel-nya. Jadi kita bisa cari letak OJS-nya. Misalkan namanya BIOS. Nah, ini namanya BIOS. Tempatnya di sini Bapak Ibu. Oh, ini luar. Ini file manager. Sebentar nge. Oke, nanti di sini kita cari dulu domain kita. Ini kebetulan pakai Hostinger. Oke, misalkan kita cari OJS kita. Nah, ini BIOS. Ini BIOS misalnya. Kemudian tempatnya adalah, oke, jadi kita akan ada dua macam yang kita setting. Kalau artikel metric itu yang abstract view sama PD bundut, tempatnya di sini Bapak Ibu. Di OJS kita, kemudian ada template. Template kemudian front end. Nah, di sini. Di front end ini klik objek, kemudian artikel summary. Oke ya. Di sini Bapak Ibu bisa edit. Kalau khawatir aman, kalau khawatir enggak aman, ini bisa di backup dulu. Ini di backup, kemudian kita edit di sini. Oke. Nah, nomor baris berapa yang perlu diedit? Nah, hati-hati Bapak Ibu, ini beda seri OJS 3 juga, nanti hati-hati tempatnya juga nanti beda-beda. Makanya hati-hati. Nah, nanti ada kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada urutannya. Jadi yang misalkan biosi nama jurnal, OJS kita, template, front end, objek, artikel, summary.ppl. Nah, Bapak Ibu cari baris ke 87. Nah, kita akan cek sini, oke? Nah, kita akan menambahkan di baris akhir ini di baris akhir ini, di atas ini, call hook name ini. Kita akan taruh di sini. Oke, saya copykan singkatnya. Ini, oke, di sini. Di sini, Bapak Ibu nanti pastikan di sini ada source code. Oke, nah nanti tempatkan dia di baris 87, pokoknya di atas ini. Di atas call hook name ini, template ini ditempatkan di sini. Jadi ini sintaksnya dari sini. Dari baris 87 sampai di sini, sampai for each. Oke. Nah, ini sintaksnya. Oke, sekarang kita nanti hati-hati Bapak Ibu menempatkannya sekali lagi di paling akhir di atas call hook name ini, oke. Kita save. Oke, sekarang kita coba cek yang tadi yang BIOS. Ini belum ada, sekarang kita refresh. Oke, sudah muncul, oke. Abstract view-nya muncul, PDF download-nya muncul. Nah, kemudian kita juga perlu men-setting agar memunculkan ini DOI per artikelnya di sini. Oke, jadi ini abstract view-nya sudah muncul. PDF bundut sudah muncul, tinggal yang terakhir DOI-nya. Oke, berarti caranya kita buka lagi yang hostingan kita. Ini bisa kita close Bapak Ibu. Nah, tadi kita cari namanya feed. Nah, feed ini kita cari. Kemudian isu. Kemudian isu handle.ing. Oke, ini kita cari file ini. Kalau khawatir tidak aman, di backup dulu. Oke. Kemudian kita edit. Nah, di sini nanti kita menambahkan di baris line 295. Ini OJS 3124. 312, 3124, posisinya sama. Oke, 295. Oke, di sini saya sudah kasih tanda Bapak Ibu. Nanti patokannya cari namanya lokal yang ini. yang gate lokal ini. Naruhnya di atas baris 297 ini. Sintak yang ini. Kita taruh di sini. Tambahkan dua source code seperti ini. Ini sebenarnya hanya memanggil saja ngelut. Tadi yang di artikel summary-nya di sana sintaknya. Nah, cuman ini aja Bapak Ibu. Naruhnya di atas sini. Oke. Okay.
kita save. Oke, sekarang coba kita jalankan, kita refresh. Tadi BIOS. Nah, ini belum muncul DAW-nya, sekarang kita kontrol F5. Oke, sudah muncul nggih. Nah, nanti tinggal ditambahkan logo. Nah, misalkan kalau yang arteri ini, ada gambar-gambarnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat dari page source-nya, tinggal ditambahkan saja. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Jadi terkait dengan custom journal dari navigasi menu, kemudian sidebar menggunakan custom block, kemudian diisi dengan static pick, dan yang terakhir bagaimana cara menampilkan artikel metrik di daftar isi isu yang telah publish. Mungkin itu Pak Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian tadi Bapak Ibu cukup lengkap sekali, cukup jelas dengan PowerPoint materi yang cukup teknis. Nah, nanti akan kita share Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Oke, kita ke pertanyaan Bapak. Kalau saya baca di chat itu ada dua Pak, ada dua ini. Ada dari Pak Yesaya. Kalau di versi 3203 logonya default pixel kecil Pak. Bagaimana mengeditnya? Saya coba masukkan header image, keluarnya di bawah primary navigation. Nah ini Pak, apakah mungkin ada persamaan dengan versi yang dipraktekkan Pak Yunus tadi? Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, memang ini coba kita cek. Malah saya coba pakai OJS yang 3203, malah saya mengalami ini, mendapatkan bug, makanya saya nggak lanjut. Contohnya seperti ini. Nah, ini sama Pak, ini saya menggunakan versi ini, versi 3203. Oke. Malah saya di sini nggak bisa coba, ini kalau kita cek. Sebenarnya bisa dicoba dengan langkah-langkah yang tadi dulu Pak. Kalau memang nanti tidak bisa, ya bisa jadi memang ini teknis OJS-nya. Atau mungkin nanti teman-teman dari tim tutor yang lain bisa menambahkan di chat. Oke, saya kemarin tidak menggunakan ini karena kebetulan ketika di sini itu masih ada trouble. Padahal di sini banyak sekali, ini sudah bisa langsung ada bootstrap-nya, bisa kita milih. Cuman trouble-nya di... Nah, di sini malah saya enggak bisa ngupload gambar. Coba kita cek. Oh, ini sudah. Oke, berarti kemarin ada kendala nih, coba. Ini kita cek dulu. Oke, berarti ini masih menggunakan yang lama, ini yang JPEG yang Mas bentar. Mana tadi? Ini kita balik dulu ke dashboardnya. Saya kembalikan dulu ke tampilan awalnya, nih. Kebetulan kemarin waktu saya coba ini memang tidak bisa. Jadi biar tidak nambah lama, jadi tidak saya teruskan. Di tekerannya, kemudian sebentar. Nah, temanya. Saya kembalikan dulu ke yang manuskrip. Coba. Ini kita tes saja, Bapak. Ini kita tes. Ini saya... Oke. Coba saya tes, nggih. Kita tes sama-sama. Nah, kalau tadi kita sudah punya CSS, coba kita masukkan. Dia support enggak dengan yang 312? Ini kita bisa masukkan. Di sini ada CSS style setnya. Nah, di sini kita bisa cek karena ini 3203, ini lebih beda sedikit ini fitur-fiturnya, posisinya. Oke, coba kita cek. Oke, style setnya. Oke, sudah ya. Coba kita cek. Kontrol F. Nah, ini sudah bisa, Pak. Berarti ini support. Tinggal nanti kita kondisikan.
Berarti kalau memang jurnal Bapak nanti dominan warna biru, berarti nanti yang belakangnya ini tinggal pakai color kode picker. Kalau warna hijau berarti tinggal disesuaikan Bapak. Berarti nggak ada masalah. Caranya sama, Pak. Oke, begitu Pak Jamil. Oke, ya. Demikian Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau memunculkan afiliasi pada tampilan depan artikel itu bagaimana, Pak? Jadi biasanya di table of content itu kan selain nama penulis itu kan ada nama afiliasinya juga. Dari mana gitu. Bisa enggak kira-kira Pak di OJS 3 yang dibuat praktek tadi? Yang sebelah mana nggih? Misalnya ya, yang sebelah mana? Ya di situ kan ada nama-nama Pak. Setelah nama itu biasanya ada asalnya dari mana gitu Pak. Oh gitu. Sebenarnya kan bisa aja Pak, cuma harus kita operate. Gitu. Untuk sementara ini belum saya coba. Gitu. Oh gitu. Okay. Ya sudah nanti biar hubungi jenengan sendiri Pak, nggih. Ya, karena mungkin ada teman-teman kita yang juga terbatas ya. Waktunya juga okay. Ini. Waktu okay. Kita juga enggak begitu banyak. Oke, okay. Kemudian kalau mau nambahin logonya. Nah, tadi Pak belum dipraktekkan ini, Pak. Yang bisa enggak kira-kira, Pak? Logo tadi kan sempat praktek menampilkan DOI, kemudian menampilkan yang artikel metrik tadi loh Pak. Oh ada pertanyaan. Oh, logo misalkan kayak gini maksudnya. Ah itu mungkin okay. Pertanyaan ya. Nah kalau gini nanti gini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu caranya gini, ini tinggal diklik, tinggal klik saja, kita pick source, kita akan mencari di mana dia letak yang ini, kita akan mengambil yang ini. Ini pick source, kemudian kita cari, misalkan. Bentar, kita cari dulu. Nah, di sini kan dia adanya di sini. Ada abstrak, ini ada abstrak. Oke, jadi kita lihat di sini, kalau ini kita klik. Nah, ini dia ini. Ini dia, berarti tinggal nanti ini kita kopikan, Bapak. Ini kita kopikan. Image source ini kita kopikan. Naruhnya nanti di paling depan. Ini copy, kita masuk ke sini. Kita masuk. Satu aja nggih. Ini masuk ke BIOS kemudian template kemudian front end object nah article summary ini kita edit. Nah, tadi kan ini berarti nanti Bapak Ibu tinggal naruh di sini aja sebelum ini. Taruh aja di sini. Oke. Coba kita save. Naruhnya di belakang sebelum yang tadi. Oke, coba kita sekarang kita cek. Ini yang BIOS. Tadi BIOS mana? Oke, coba kita cek. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul. Oke, nanti sama dengan yang PDF download, nggih. Tinggal cari logonya, copy image source-nya. Oke, lanjut Pak. Lanjut pertanyaan ya Pak. Oke. Ya, itu Pak ada dari Pak Yohanes Kurniawan itu Pak. Ada apa? Beliau mengupload sebuah gambar itu yang kemudian bagaimana mengedit yang dilingkari itu. Jadi sudah sempat saya download tadi. Ada di menu primary kayaknya itu Pak. Coba. Di menu primary. Coba di chat. Nah itu Pak. Bentar nggih, chat. Bentar Pak, saya tunjukin di aplikasi menu saya tidak ada menu home. Bukan Pak, sebelumnya Pak. Sebelumnya. Sebelumnya itu kan ada oh gambar. Coba, ini saya download. Coba di-download dulu gambarnya. Itu kayaknya karena pengaturan bahasanya aja itu bahasa Indonesia jadi muncul pagar-pagar itu loh Pak. Oh iya betul Pak itu kembalikan saja ke bahasa Inggris insya Allah hilang itu Pak. Iya itu biasanya OJS-nya enggak support okay. Di OJS 2 pun kadang juga begitu kalau okay. Di setting bahasa Indonesia itu munculnya ya pagar-pagarnya itu sangat mengganggu Bang. Nanti cara ngaturnya balikin saja berarti cara ngaturnya. Berarti kita balikin saja di mana tempatnya ya.
di language. Bahasa dibikin bahasa Inggris okay. Gitu. Biasanya kalau pilih yang saya saat nginstal pilih satu saja, makanya karena saya tahu bermasalah, enggak saya pilih yang Indonesia. Jadi di sini English. Dibalikin gitu. Saja, Pak, biar enggak masalah. Oke, okay. Ya, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di navigation menu saya dari Ibu Niswatin tidak ada menu home. Nah, tadi sudah sempat dipraktekkan, Pak. Tapi ketika dibuka di websitenya muncul home. Bagaimana cara menghapusnya? Biasanya itu faktor ini biasanya. Ini apa? Tema yang digunakan. Misalkan kayak gini, kalau kita menggunakan tema yang all great ini dia walaupun kita nggak tambahkan di navigasi menu, dia muncul. Nah, tapi kalau dibalikin ke defaultnya, coba dibalikin ke defaultnya, pasti nggak ada dia. Iya. Kalau misalkan ini pakai yang ini tema, ada tema-tema tertentu yang memang dia langsung menyediakan. Nah, berarti cara menghapusnya nanti ya kita cari berarti letak di mana home ini. Jadi apa saya buat kodenya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi terakhir ini, Pak, nggih. Ada pertanyaan dari Ibu Yesaya. Ibu apa Bapak ini? Membatasi jumlah artikel yang muncul di indeks apa bisa? Nah, ini maksudnya di table of content atau gimana ini, Pak? Mungkin maksudnya di table of content mungkin ya. Di indeks yang di depan, Pak. Yang di itu yang di bawah itu. Yang di sini nggih. Yang di mana, Pak? Monggo, Pak. Yang di ya di situ, Pak, itu, Pak. Ah, itu ada beberapa itu. Kalau misalnya cuma mau keluar 2 atau 3 itu. Ya, di table of content-nya, Pak. Oke. Jadi kalau ini belum saya coba, Pak. Jadi ini masih bawaan dari OJS-nya. Setahu saya yang masih ini sebenarnya kan kalau kita mau membatasi ya berarti harus kita oprek lagi OJS-nya. Setahu saya yang masih boleh kita masih bisa batasin itu yang ini, yang announcement-nya. Berapa yang bisa dimunculkan. Tapi kalau yang membatasi yang ini sepertinya saya belum coba, Pak. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang sudah mencoba. Walaupun nanti kita harus mau, berarti ya harus ini, Pak, harus kita oprek. Kalau yang biasanya yang saya batasin itu biasanya yang announcement. Berapa yang ditampilkan. Oke, jadi ini maaf, Pak, saya belum coba nih kalau yang di sini. Mungkin nanti jadi masukan biar nanti kita bisa oprek-oprek lagi gitu. Baik, saya kira cukup, Pak. Ada yang mungkin disampaikan untuk sebagai penutup, Pak? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini masih ada waktu kurang 5 menit, Pak. Oke. Oh, 2 menit. Ya. Intinya Bapak Ibu ya tetap semangat walaupun bukan orang IT, insya Allah selama ada kemauan pasti bisa. Jadi terutama saat custom atau apa gitu. Sebenarnya tadi saya mau jelaskan sedikit cara ngambil yang ini cuma karena keterbatasan waktu. Ini bagus sekali tema ini all great ini dan support di 312 3124 nih. Saya sudah coba. Bagus sekali. Jadi, cuman karena keterbatasan waktu mungkin nanti kita bisa lewat chatting atau lewat yang lain. Oke, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Yunus atas share tentang custom OJS3-nya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan kemudian kita bisa mempraktekkan di jurnal kita masing-masing. Oke. Demikianlah Bapak Ibu materi kedua kita pada hari ini. Nanti mohon maaf tidak semua pertanyaan langsung dijawab oleh Pak Muhammad Yunus. Nanti biar teman-teman anggota RCI yang lain yang kemudian mendampingi kita pada pagi hari ini untuk membantu menjawab. Halo, Mas Andista. Halo. Ya, alhamdulillah Mas Andista sudah standby dari tadi kayaknya. Ngantuk saya. Gimana, Pak? Kita geser saja ya. Kita geser Mas Andista duluan karena Pak Ratodi sedang masih ada problem untuk bisa bergabung di room kita. Ya, gimana, Pak? Pak Andista, kita sampaikan dulu materinya jenengan ya. Siap. Oke. Baik, sambil nanti saya menghubungi Pak Ratodi, semoga nanti
bisa bergabung kembali kepada bersama-sama kita. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, materi ketiga ini akan kita disampaikan oleh Pak Andista Chandra Yusro. Beliau ini berasal dari Madiun, dari Universitas Unipma, ya, Universitas PGRI Madiun. Nah, kalau tadi Pak Sucipto itu dari PGRI Kediri, kemudian Pak Ahmad Yunus itu dari Politeknik Negeri Jember. Nah, Pak Andista Chandra Yusro ini dari Madiun, Universitas PGRI Madiun. Beliau akan menyampaikan tentang akreditasi jurnal nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai pengelola jurnal itu harus tahu tentang akreditasi jurnal nasional. Jadi kalau jurnal kita sudah siap untuk diakreditasi, sudah berumur minimal paling tidak 2 tahun, kemudian terindeks di Garuda dan lain sebagainya, itu nanti kita harus mengajukan proses akreditasi melalui portal Arjuna. Iya, halo? Iya. Baik. Iya, Bang. Tunggu, Bang, ya. Baik. Langsung saja, Pak Andista. Waktunya 30 menit untuk kemudian menyampaikan materinya tentang akreditasi jurnal nasional. Nanti 15 menit berikutnya kita gunakan untuk berdiskusi. Monggo, silakan, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan sekalian. Sebetulnya kalau mau nyambung materinya Pak Todi dulu, jadi ceritanya nanti nyambung, tapi karena ada beberapa kendala maka tidak apa-apa kita dulu. Jadi kita akan sampaikan terkait dengan akreditasi jurnal nasional. Kalau kami dapat report peserta yang disampaikan oleh panitia, yakni sampai dengan tadi sahur itu, tadi pagi itu ada sekitar 50% lebih peserta yang pada hari ini kondisinya belum terakreditasi jurnalnya. Maka di sini kita akan ke teknis, lebih ke teknis bagaimana nanti Bapak Ibu mengisikan evaluasi diri sekaligus apa saja yang nanti akan dinilai oleh asesor. Sering kita jumpai Bapak Ibu bahwa pertanyaannya bagaimana cara agar jurnal kita masuk di Sinta. Ya, jadi sampai lebaran haji, kalau Bapak Ibu tidak mendaftarkan jurnalnya di Arjuna untuk diakreditasi, maka jurnal Bapak Ibu tidak akan ada di Sinta. Sebagai informasi bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 4.608 jurnal terakreditasi, baik dari Sinta 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6. Nah, adapun peringkat akreditasi adalah seperti ini. Ada Sinta 1, itu apabila nilai evaluasi dirinya dan nilai yang ditetapkan oleh asesor lebih dari sama dengan 85. Sinta 2, ada satu peserta yang Sinta 2 kemarin mendaftar itu nilainya lebih dari sama dengan 70. Untuk Sinta 3, lebih dari sama dengan 60 sampai dengan 69. Sinta 4, 50 sampai 59. Sinta 5, 40 sampai 49. Sinta 6, 30 sampai dengan 39. Jadi kalau cita-citanya Bapak-Ibu pengen terakreditasi, Bapak-Ibu minimal punya skor 30, Bapak-Ibu sudah masuk terakreditasi di Sinta 6. Nah, Bapak-Ibu, syarat akreditasi jurnal, ini diantaranya yang pertama Bapak-Ibu harus jurnalnya sudah terdaftar di ISSN LIPI, kemudian dengan memiliki EISSN, elektronik ISSN. Yang kedua memiliki DOI, kemudian ada publication ethic, jadi tadi disampaikan oleh Pak Yunus, bisa ditambahkan materi publication ethic-nya, kemudian jurnalnya jurnal ilmiah. Jadi karena ini akreditasi jurnal nasional, maka Bapak-Ibu pastikan jurnalnya
jurnal ilmiah bersifat ilmiah, memuat artikel yang nyata memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kelima adalah terbit paling sedikit 2 tahun berurut. Jadi ada 2 volume berurut, misal volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1 dan volume 2 nomor 2. Bapak Ibu sudah bisa langsung mengajukan akreditasi. Dengan jumlah artikel per isu minimal adalah 5. Jadi ada 5 artikel per isu. Kemudian yang terakhir, yang terbaru Bapak Ibu akan evaluasi apabila jurnal Bapak Ibu sudah terindeks Garuda. Jadi data yang ada di Garuda itu akan diambil, digrab oleh mesinnya Arjuna, sehingga data-data yang nanti digunakan untuk akreditasi itu diambilkan dari Garuda. Maka syarat tambahannya adalah syarat terbaru di 2020 adalah jurnal Bapak Ibu terindeks Garuda. Nah, ada 8 unsur penilaian dalam Arjuna. Yang pertama penamaan jurnal ilmiah, poin maksimalnya 3, kelembagaan, poin maksimalnya 4, penyuntingan dan manajemen, poin maksimalnya 17, substansi, nilai paling tinggi, poin maksimalnya 38, gaya penulisan, nilai maksimalnya 12, penampilan 8, keberkalaan maksimal 6, dan penyebar luasan 11. Jadi apa yang disampaikan Pak Yunus tadi, itu nanti berkaitan dengan poin penampilan. Jadi skor maksimalnya adalah 8. Nah, kemudian yang sering terjadi adalah kita seringkali mengukur diri dalam mengisi evaluasi tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu perlu kita sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu nanti mengisi borang akreditasi, borang evaluasi diri di Arjuna, ada 2 kemungkinan atau ada 2 peluang. Yang pertama, ketika evaluasi diri kita di atas 70, maka peluang kita adalah kita akan dinilai oleh 4 asesor. Yang terdiri dari 2 asesor manajemen dan 2 asesor substansi. Jadi untuk yang nilai jurnalnya layak di tingkat 2 dan tingkat 1, maka yang nilai adalah 4 orang. Sedangkan untuk yang menilai jurnalnya layak di tingkat 3 sampai tingkat 6, Bapak Ibu akan dinilai oleh 2 orang asesor, yakni asesor manajemen, sedangkan substansinya diberikan pada asesor manajemen. Nah, ada beberapa langkah yang di Arjuna yang terbaru. Yakni nanti ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini adalah user, ya, user editor, Bapak Ibu. User editor. Saran saya dibuatkan user khusus editor untuk Arjuna. Jadi jangan user editor yang sudah ada kemudian dimasukkan ke sini. Jadi Bapak Ibu, login Arjuna Manager, buatkan user khusus untuk evaluator untuk asesor Arjuna. Nah, yang kedua, nanti evaluasi diri yang kita bahas adalah nomor 2 dari sebelah kiri. Yang menu plus ini adalah menu untuk menambahkan isu. Jadi kalau Bapak Ibu baru akreditasi, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan minimal 2 volume untuk dinilai. Sekarang kalau Bapak Ibu reakreditasi, jadi misalnya itu sudah standingnya masuk Sinta 3, seperti sebenarnya Pak Ito, atau sudah masuk Sinta 4, 5, ingin naik, Bapak Ibu cukup menyampaikan untuk reakreditasi, yakni cukup 1 isu. Tahap terakhir nanti ketika semua ini sudah diisi, beres 1, 2, 3 sudah diisi, Bapak Ibu klik siap akreditasi. Nah, kita akan bahas item kita akan bahas fokus pada evaluasi diri Bapak Ibu. Jadi penamaan jurnal ilmiah, sering kami ada pertanyaan, Bapak, kalau jurnal kami ada nama lembaganya bagaimana? Ya, kalau ada nama lembaganya, skornya adalah maksimal 0. Maka sarannya nanti ketika Bapak-Ibu akan membuat jurnal baru atau ada jurnal baru di kampus Bapak-Ibu atau Bapak-Ibu melahirkan jurnal baru, usahakan kriteria-kriteria yang ada di Arjuna ini bisa digunakan. Ini tidak menggunakan nama lembaga supaya minimal Bapak-Ibu punya skor 1. Jadi penamaan jurnal ilmiah, skor tertingginya adalah 3. Itu apabila nama jurnalnya spesifik. Kalau cukup spesifik, skornya 2. Kalau kurang spesifik, skornya 1. Nah, terkait dengan kelembagaan penerbit. Banyak jurnal di kita ketika mendaftarkan di LIPI itu penerbitnya adalah kampus. Kemudian berjalannya dengan waktu, mereka bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, di sini
mohon Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memiliki MOU dengan asosiasi atau organisasi profesi, Bapak Ibu embed MOU-nya di homepage. Di jurnal description Bapak Ibu tempelkan MOU-nya. Jadi supaya nanti ketika asesor cek, ini penerbitnya siapa? Perguruan tinggi, anggota organisasi profesi atau perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi. Nah, kita punya bukti untuk meyakinkan kepada asesor bahwa jurnal kita diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi. Nah, terkait dengan selanjutnya, ini yang sering kita jumpai, yang sering terjadi adalah Bapak Ibu memiliki tim editorial dan tim review yang keren-keren. Ada fokus editor dan sebagainya. Bagus. Dari segi promosi, jurnalnya akan terlihat keren. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa list dari reviewer yang Bapak Ibu tampilkan di jurnal website, itu minimal mereka harus punya rekam jejak minimal 1 kali review. Karena jurnal reviewer akan dicek dari tampilan yang di luar. Dan tampilannya di dalam desain pada asesor akan dicek. Di luar jumlahnya 10, yang reviewnya 3 orang. Mereka akan berpengaruh terhadap penilaian. Yang kedua, Bapak Ibu, reviewer di jurnal kita, itu kita harus minta beliau untuk fokus memberikan komentar substansi isi. Ya, substansi isi, jadi isi artinya bagaimana? Kita berkomentar terkait dengan tata bahasa. Ya. Apalagi, oh ini artinya tidak sama dengan tempe kita. Jadi itu kepercayaan kita. Jadi reviewer fokus kepada mengomentari terkait dengan substansi isi artikel sesuai bidang Bapak Ibu. Jadi reviewer dan editor ini diusahakan sesuai dengan bidang jurnal yang diterbitkan. Nah, yang ketiga terkait dengan editor. Editor syaratnya adalah minimal editornya berasal dari 2 institusi yang berbeda. Sama seperti reviewer, editor harus memiliki rekam jejak. Jadi misal di situ editornya ada 10, yang kerja ternyata managing editor semua. Jadi managing editornya yang kerja, yang lain tidak, hanya nama. Tidak. Jadi ke 10 orang yang ada di list editorial, mereka harus ada rekam jejaknya. Jadi harus ada penugasan sebagai editor. Dan jangan lupa, karena di borang akreditasi itu yang dinilai adalah editor yang memiliki rekam jejak penulisan, maka saran saya untuk di website editorial yang ada di jurnal Bapak Ibu, lampirkan CV publikasinya. Jadi kualifikasi internasional untuk reviewer itu yang dimaksud adalah kualifikasi di bidang publikasi Bapak Ibu, bukan asalnya, asal negaranya. Jadi kualifikasi di bidang publikasi, bukan asal negara. Nah, sedangkan untuk editor ada CV publikasinya. Bisa kalau sekarang yang sudah ada Sinta ID bisa ditampilkan. Kalau Scopus-nya ada Scopus ID atau dari ID-nya dari Web Science. Jadi itu untuk menguatkan kepada asesor untuk memberikan penilaian maksimal. Harapannya kan skornya maksimal bisa 3. Nah, terkait dengan petunjuk penulisan. Nah, saya yakin dan percaya jurnal yang diajukan akreditasi itu hampir mayoritas sudah menyediakan petunjuk penulisan atau author guideline. Cuma perlu diperhatikan Bapak Ibu, sering kita jumpai bahwa ketika petunjuk penulisan itu kita buka, kemudian kita buka lagi template, karena itu sebagai satu kesatuan. Jadi apabila jurnal menyediakan petunjuk dan menyediakan template, nilainya harusnya 2. Sudah dapat nilai maksimal. Kan? Tapi yang sering kita jumpai adalah ketika petunjuk penulisan itu kemudian kita buka, kita sandingkan dengan narasi dari author guideline, itu sering kita jumpai nggak sinkron. Karena dulu petunjuk penulisannya ngopi jurnalnya siapa, kemudian template-nya ngopi jurnal yang lain, atau merujuk kepada jurnal yang lain, sehingga ada perbedaan atau tidak sinkron antara petunjuk penulisan dengan template. Kalau petunjuk penulisan dengan template sudah tidak sinkron, itu bisa diduga juga nanti artikel hasil produksinya juga tidak sesuai dengan template. Maka bisa dipastikan bahwa setiap Bapak Ibu nanti melakukan perubahan, template misal volume 3 nomor 1 akan dirubah dan lain sebagainya, itu dituliskan. Supaya jelas rekam bagaimana jurnal kita diterbitkan. Nah,
Terakhir terkait dengan manajemen, jadi kata kuncinya adalah nanti Bapak Ibu cek lagi terkait dengan author guideline Bapak Ibu. Kalau di sana masih tertulis send by email, dikirim melalui flash disk dan lain sebagainya ke alamat dan sebagainya, itu dihapus. Karena kalau ada kata-kata seperti itu, sudah bisa kita pastikan bahwa tidak dapat mendapatkan skor maksimal. Jadi sarankan kepada mereka penulis untuk register, kemudian upload dan lain sebagainya. Maka nanti ketika kita cek, ada asesor ngecek ke dalam dengan user yang kita berikan tadi, beliau bisa melihat, oh autornya ngirim, submiternya by siapa kan kelihatan. Penulis siapa, judul apa, submiter by siapa kelihatan. Submiternya jurnal manager juga akan kelihatan. Maka saran saya di author guideline Bapak Ibu mulai dengan hari ini menyarankan kepada penulis untuk mengirimkan naskah melalui sistem atau dengan OJS. Nah, ini yang nilai tertinggi Bapak Ibu, substansi artikel. Substansi artikel terkait dengan cakupan keilmuan, jurnal Bapak Ibu akan dinilai dari focus and scope. Ya, focus and scope-nya banyak atau sedikit. Yang kedua, ini hati-hati Bapak Ibu yang berjanji menuliskan aturan terkait dengan focus and scope. Jangan sampai ada artikel yang diarchive, yang diisi, yang diterbitkan, artikelnya tidak sesuai dengan focus and scope yang sudah dituliskan di jurnal. Itu akan menjadi pengurangan nilai. Harusnya dapat nilai, misal harusnya dapat nilai cabang ilmu 2 karena ada artikel di luar focus and scope, maka nilainya jadi turun ke nilai 1. Nah, selanjutnya terkait dengan aspirasi wawasan. Di situ ada internasional, regional, nasional, kawasan, dan lokal. Dari siapa lihatnya? Yang pertama dari distribusi asal penulis dan distribusi asal editor dan reviewer. Contoh, jurnal X penerbitnya salah satu kampus Jawa Timur. Editornya Jawa Timur, reviewernya Jawa Timur. Yang nulis ya orang Jawa Timur. Kira-kira masuk wilayah mana Bapak Ibu? Dia akan masuk skor kawasan. Maka kalau jurnal itu diterbitkan oleh perguruan negeri Jawa Timur, maka saran saya untuk masuk ke level nasional, maka ada penulis dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali. Sekarang sudah banyak menu-menu cover paper yang bisa dimanfaatkan supaya aspirasi wawasan dari penulis itu bertambah. Bahkan beberapa di forum sudah disediakan bagaimana Bapak Ibu cover paper supaya dapat mendapatkan artikel dari luar negeri. Terkait dengan kepioneran atau originalitas, asesor substansi, dia akan mengecek di pendahuluan. Di pendahuluan, tugas kita sebagai editor adalah memastikan artikel yang kita terbitkan di pendahuluan itu minimal dia muncul walaupun kecil. Sumbangan dari artikel itu, sumbangan dari karya penelitian itu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau pendahuluannya lempeng saja, tidak ada dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, bisa dipastikan nanti terkait dengan nilai kepioneran dan originalitas karyanya rendah. Selanjutnya terkait dengan makna sumbangan dan dampak ilmiah, ini sebenarnya menjadi satu kesatuan. Jika poin nomor 5 itu tinggi, bisa diduga poin nomor 4 juga tinggi. Tapi kalau poin nomor 5 rendah, bisa juga poin nomor 4 rendah. Tapi juga sangat mungkin poin nomor 5 sangat tinggi, poin nomor 4 biasa-biasa saja. Karena balik lagi terkait dengan makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, itu akan ada penilaian subjektif terkait dengan artikel-artikel yang sudah diterbitkan. Jadi perlu saya ulangi lagi, asesor nanti hanya akan nilai artikel-artikel yang kita tampilkan di Arjuna. Jadi kalau baru akreditasi maka hanya ada 2 volume. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan reakreditasi, maka hanya akan ada 1 isu yang diajukan untuk dinilai. Nah, terkait dengan poin 6 dan poin 7 penilaian substansi, itu di situ ada terkait dengan sumber acuan primer dan kemutakhiran. Yang dimaksud sumber acuan primer itu sumber acuan yang berasal dari penulis pertama atau penulis aslinya, jadi bukan dalam siapa gitu, tidak. Jadi untuk ilmu sosial, ilmu sains, teknik, itu yang dimaksud sumber primer adalah artikel jurnal, artikel proceeding, seminar, disertasi, tesis, yang sifatnya adalah primer. Jadi penulis pertama, bukan dalam siapa, bukan. Itu yang menjadikan nilai
untuk jurnal yang kita ajukan akreditasi bisa tinggi. Nah, soalnya terkait dengan analisis sintesis dan kesimpulan. Terkait dengan analisis sintesis itu hubungannya nanti asesor substansi akan menilai di bagian hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu seharusnya, ini saran ya, seharusnya tidak hanya mendeskripsikan temuan. Ini bukan hanya menjabarkan grafik, tabel, gambar, dan lain sebagainya. Tapi melakukan kajian dari temuan. Kajiannya bagaimana? Dikaitkan antara temuan yang sudah kita lakukan, yang ada di artikel kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Hasilnya bagaimana? Sesuai, tidak sesuai, baik, atau bahkan tidak lebih baik. Itu yang harus muncul di hasil dan pembahasan. Nah, terkait di kesimpulan atau simpulan atau di kesimpulan, itu jawaban dari tujuan penelitian atau hipotesis. Tidak perlu lagi ada pembahasan. Sifatnya ringkas, padat, ya maksimal satu paragraf untuk poin di penyimpulan. Nah, terkait dengan gaya penulisan, Bapak-Ibu. Poin keefektifan judul, ya. Untuk bidang sains, bidang MIPA, itu judul merupakan highlight dari finding isi artikel. Judul mencerminkan isi artikel, mencerminkan aspek kebaruan, tidak perlu memunculkan objek penelitian, itu untuk riset-riset bidang kesehatan. Judul maksimal 20 kata termasuk subjudul. Jadi, Bapak-Ibu sebagai editor, ketika nanti nerima naskah, pastikan judul artikel itu kalau bisa berbeda dengan judul penelitian. Atau judul artikelnya berbeda dengan judul laporan tesis atau disertasi atau skripsinya. Terkait dengan pencantuman nama, nama dan lembaga penulis. Yang terpenting adalah ada nama, ada lembaga penulisnya. Yang ketiga adalah konsisten. Konsisten maksudnya bagaimana? Ketika lembaga itu dimulai dari fakultas, ya fakultas terus. Dimulai dari program studi departemen, ya dimulai dari program studi dan departemen. Yang tidak boleh adalah ketika diafiliasi dituliskan ada mahasiswa, dosen, tidak. Jadi tidak perlu ada kasta dalam penulisan artikel ilmiah. Ya. Nama penulis tanpa gelar. Jadi tidak perlu ada gelar dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, terkait dengan abstrak, yang nanti masuk salah satu penilaian tertinggi adalah abstrak berisi tujuan penelitian, metode penelitian, finding hasil penelitian, bila ada implikasi dan lain sebagainya. Biasanya jumlah abstrak itu dibatasi, ya tidak terlalu banyak. Jadi bisa sampai sekitar 350 kata atau 400 kata. Jadi kalau abstrak yang terlalu panjang berarti juga tidak bagus. Terkait dengan kata kunci. Kata kunci hindari singkatan. Terdiri dari frase atau kata. Dan pisahkan dengan semikolon, titik koma. Jadi kalau dipisahkan dengan koma, itu nanti berkaitan dengan mesin pencarian. Jadi kalau kita pisahkan dengan semikolon, berarti mesin pencarian akan mudah untuk mencari kata kunci yang ada di jurnal kita. Sistematika penulian, dan kata kuncinya harus konsisten. Boleh mau imrat, mau imrat, silahkan, terkait dengan scope jurnal yang Bapak-Ibu kelola. Dan tolong dipastikan bahwa sistematika itu tertulis di author guideline dan di template. Jangan sampai sistematika yang sudah kita tuliskan di author guideline maupun template tidak sesuai. Kemudian instrumen pendukung. Di artikel jurnal sering kita jumpai grafik, gambar, tabel, dan lain sebagainya. Yang pertama, pastikan seluruhnya dalam resolusi terbaik. Tidak pecah, kemudian tidak terpisah antara halaman 1 dan halaman 2. Kemudian bermakna. Bermakna itu bagaimana? Tabel, gambar, grafik itu dibahas, tidaknya disebut sesuai pada tabel 1. Seperti pada gambar 1 tidak. Gambar 1 itu ngapain? Tabel 1 itu menjelaskan apa itu dibahas. Itu berarti informatif dan komplementer. Nah, sistem pengaturan pustaka dan penyusunan daftar pustaka ini pertama yang akan dilihat adalah di author guideline. Kalau author guideline sudah menyarankan menuliskan artikelnya, citasi dan
reference-nya menggunakan software A, B, C, D, tapi sudah bisa diprediksi bahwa artikel tersebut diproduksi dengan menggunakan kutipan dan perusahaan itu secara baku. Yang kedua, angka dibayar apabila Bapak Ibu saat di copy editing atau tindak copy editing misalnya mereka akan ngecek di situ, asal ngecek di situ, apakah benar produksinya menggunakan software referen atau tidak. Kecuali Bapak Ibu hasil produksi PDF-nya adalah ketika ketikan untuk diklik masuk ke poin nomor 8 nilainya sudah 2. Nah, terkait dengan penggunaan bahasa, boleh artikel itu dalam bahasa Indonesia juga bisa terakreditasi, dalam bahasa Inggris juga terakreditasi. Syaratnya adalah baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, bahasanya adalah bahasa baku, bahasa yang baik dan benar. Nah, ini yang poin tadi disampaikan, poin yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, poin penampilan tapi bagian terakhir. Ya. Jadi sebetulnya poin penampilan ini item pertanyaannya masih banyak terkait dengan jurnal cetak. Terkait ukuran bidang, tata letak, tipografi dan lain sebagainya ini kaitannya dengan jurnal cetak. Nah, salah satu item tadi ini terkait dengan desain tampilan halaman website atau desain sampul. Dan tadi di Zoom juga kita sampaikan bahwa yang penting tidak default. Ya, yang penting tidak default. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Wah, jumlah halaman per volumenya punya kami hanya 100. Apakah harus 500 dapat skor 2? Ya, silahkan kalau mau kerja keras. Tapi menurut saya, poin nomor 5 itu dapat poin berapapun ya disyukuri. Karena Bapak, itu kan kecil. Nyenengan punya 201 halaman, hanya tambah setengah, itu kerja kerasnya luar biasa dari 100. Harus dapatkan berapa artikel statusnya. Maka saran saya, poin nomor 5 cukup ditargetkan setengah, 100 setiap volume, kemudian poin yang lain bisa ditambahkan. Nah, terkait dengan keberkalaan, untuk keberkalaan, itu Bapak Ibu akan dinilai apakah terbit empat fakta atau tidak. Kan berdiskusi Bapak Ibu menuliskan bahwa jurnal A terbit pada bulan A dan B pada setiap tahunnya lagi cek bulannya benar atau enggak. Maka saran saya kebiasaan editor atau jurnal manager yang sering ngedit isu itu berefek atau impact pada tanggal setnya bahkan sudah ada isu yang dipublis revisi yang ada penomoran. Jadi isu dalam satu volume itu namanya baju, kemudian cerita volume baru bahkan nomornya akan dibayar dengan nomor satu. Poin keberkalaan itu sudah dapat skor maksimal. Pak Andista. Yeah. Sebentar Pak, suaranya putus-putus Pak. Mungkin kameranya jenengan coba dimatikan aja Pak, untuk mengurangi bandwidth Pak. Mohon maaf. Suaranya terus sejak tadi pecah, kadang normal, kadang pecah, kadang normal, kadang enak gitu. Atau mungkin pengaruh jaringan di situ atau gimana. Mungkin videonya jenengan coba dimatikan aja, tetap cuma presentasinya aja, mungkin untuk mengurangi bandwidth-nya. Monggo Pak, lanjut dah. Ya, poin keberkalaan ini kalau bisa kita targetkan mendapatkan skor maksimal. Jadi skor maksimal bisa kita ambil di poin keberkalaan. Kemudian untuk yang selanjutnya, poin terakhir di penyebarluasan itu juga bisa kita targetkan minimal Bapak Ibu di jenis kunjungan bisa dapat skor 4. Kemudian pencantuman pengindeks, nanti kalau Bapak Ibu menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Todi, Bapak Ibu bisa bisa menargetkan Bapak Ibu bisa masuk di skor bereputasi sedang. Karena bisa terindek DOAJ, dimension, itu sudah bisa masuk skor sedang. Terkait dengan DOI, kalau Bapak Ibu jurnal sudah memiliki DOI, maka Bapak Ibu sudah dapat skor 2. Ya. Jadi penyebarluasan Bapak Ibu dapat skor 4, 3, ditambah 2, Bapak Ibu sudah dapat skor 9. Ya. Itu minimal. Ya kalau Bapak Ibu sudah dapat skor 10, poin 3 dari DOI, ada Bapak
Ibu, poin 2 dapat skor 3, asalkan apa Ibu? Tempelkan indeksasinya ditambahi dimension. Itu bisa dijadikan alternatif solusi supaya skor penyebar luasan kita dapat skor maksimal. Nah, sering saya menjumpai di grup-grup itu one day, one click. Saya pikir hal seperti itu tidak perlu, Bapak Ibu. Logika yang sederhana kita bangun adalah ketika ketika jurnal kita, apa toh korelasinya sebetulnya? Kalau pengunjungnya banyak, berarti artikel yang diterima juga banyak. Kualitas artikelnya juga banyak. Kemudian apa manfaatnya one day, one click, gitu, sebagainya. Ya, interpretasi tidak ada, monggo. Cuman saya tidak menyarankan seperti itu, saya menyarankan Bapak Ibu lebih gencar call for paper. Supaya mendapatkan kunjungan alami ke jurnal Bapak Ibu. Sedikit tips, ya. Sama juga nanti ketika Bapak Ibu sudah mengajukan proses DOAJ, pastikan website dan server dalam kondisi prima saat pengajuan akreditasi. Jadi jangan sampai nanti ketika akan dilakukan penilaian, jurnalnya malah mati, websitenya malah mati. Itu membuat, ya, mempengaruhi orang menilai. Jadi yang pertama sudah setengah, servernya lama dan lain sebagainya, itu akan menjadi berpengaruh terhadap psikologi penilai. Yang kedua, URL statistik berkaitan dengan poin pengunjung unik tadi, itu pastikan dapat diakses, karena sering kita jumpa, sering dijumpai ketika dilakukan penilaian, jelas statistiknya pengunjungnya nol. Ya, kodenya tidak pas dan lain sebagainya. Yang ketiga, username dan password. Username dan password editor yang disampaikan di Arjuna, pastikan user editor, bukan user journal manager atau reviewer. Nah, jangan lupa klik siap akreditasi. Selanjutnya, tidak perlu panik ketika ditolak des evaluasi, ya. Jadi ketika ditolak des evaluasi, pasti ada yang disampaikan oleh tim des evaluasi dari timnya dari kementerian. Apa kekurangannya itu dibenarkan saja sesuai dengan saran mereka. Kemudian yang terakhir berdoa dan tawakal. Ya. Pada prinsipnya ketika Bapak Ibu sudah mengajukan akreditasi dengan skor nilai evaluasi diri minimal di atas 30, itu sudah ada peluang jurnal Bapak Ibu terakreditasi dan masuk di Sinta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jamil. Yeah, siap. Kita lanjutkan di sesi pertanyaan, Pak. Yeah. Oke, okay. Baik Bapak Ibu, demikian yang sudah disampaikan oleh Bapak Andista Chandra Yusof tentang bagaimana proses atau teknis akreditasi yang sudah tadi sudah panjang lebar. Bapak Ibu, soal materi nanti jangan khawatir, nanti setelah segera sebelum kegiatan kita berakhir nanti akan saya share semuanya, share materinya, link materinya mulai dari awal sampai akhir, kemudian juga link materi link tentang sertifikat. Oke. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, Pak, yang tercatat di chat. Yang pertama itu tentang kerjasama profesi. Coba saya sudah saya catat di Word, sebentar. Nih. Gimana, Pak? Kelihatan kan? Ya, kelihatan, Pak. Ya, ini. Ada nomor 1, 2, dan 3. Monggo ditanggapi, Pak Andista. Nah, Bapak Ibu, balik lagi terkait dengan MOU. MOU itu yang bekerja sama biasanya antara publisher, ya. Jadi publisher dengan asosiasi profesi. Jadi bukan jurnal dengan asosiasi profesi. Nah, MOU-nya wajib di embed. Nah, apakah juga harus ada artikel dari anggota profesi yang sudah bekerja sama dengan jurnal kita? Ya, itu monggo, poinnya bagaimana? Poin MOU biasanya pihak asosiasi akan menyediakan reviewer, menyediakan editor. Itu dibuktikan saja, ada enggak di jurnal itu. Kalau artikel ada, lebih baik. Berarti aspirasi artikelnya akan jadi lebih banyak.
Terkait dengan pertanyaan nomor 2, pasal mengajurnal dengan skop ekonomi syariah. Asosiasinya bukan asosiasi program studi, ya. Jadi organisasi profesi, bukan asosiasi program studi. Contoh apa ya? Kalau di akuntan itu ada Ikatan Akuntan Indonesia seperti itu. Jadi bukan asosiasi program studi, tidak. Kalau asosiasi program studi itu masih bagian kan dari publisher. Jadi ada enggak asosiasi dosen ekonomi Indonesia atau perkumpulan dosen ekonomi syariah Indonesia? Itu mungkin bisa ditampilkan. Kalau bekerja samanya hanya dengan program studi, saya pikir kok belum masuk ke ranah organisasi profesi ilmiah. Apalagi asosiasi pengelola jurnal, Pak G. Ya, apalagi asosiasi pengelola jurnal. Jadi pengurus jurnal bekerjasama dengan temannya sendiri, itu nggak masuk. Jadi yang harusnya adalah publisher bekerja sama dengan organisasi profesi. Siapa? Mereka-mereka penjaga gawang ilmu pengetahuan. Jadi pastikan asosiasi profesi itu membantu minimal, kalau artikel saya pikir agak berat, minimal mereka mau membantu nge-review artikel di jurnal kita. Jadi minimal artikel yang kita terbitkan itu sudah ditelaah oleh expert di bidangnya. Sesuai. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Terkait dengan pertanyaan nomor 3, cara indeksasi ke dimension gimana? Bapak-Ibu kunjungi aja dimension. Syaratnya cuma satu. Bapak-Ibu jurnalnya sudah harus ada doi-nya. Ya. Karena kalau jurnalnya belum ada doi, di dimension juga tidak ada datanya. Karena dimension basically dia grab datanya, ngambil datanya dari Crossref berkaitan dengan doi. Bahkan di situ juga ada fitur berkaitan dengan artikel di jurnal kita punya doi, diterbitkan, disitasi dengan citasinya. Sama seperti Google Scholar. Mungkin itu ada pertanyaan lagi, Pak? Atau enggak ada ya, Pak? Sudah cukup, Pak, 3 pertanyaan, karena per sesi itu kita bagi paling tidak 3 pertanyaan, kemudian kita ganti ke sesi berikutnya karena waktu kita sangat terbatas, Pak. Okay. Saya kira cukup. Nanti Bapak Ibu bagi yang pertanyaannya masih belum terjawab, nanti akan di backup oleh teman-teman anggota RGI yang lain, atau mungkin nanti kita ketemu di forum-forum yang lain. Jadi sudah di-share beberapa link tentang di mana kita bisa berdiskusi, di mana kita masih bisa ketemu di forum.relawanjurnal.id. Terima kasih Pak Andista atas sharing materinya tentang akreditasi. Kita akan melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu tentang indeksasi. Meskipun kita geser, sebenarnya harusnya yang materi berikutnya itu adalah sebelumnya Pak Andista, nanti karena nyambung. Tapi tidak apa-apa, karena ada beberapa kendala teknis, tidak ada masalah. Mungkin Pak Andista ada beberapa kata penutup yang akan disampaikan. Monggo, Pak. Oke, Bapak Ibu, akreditasi itu bonus sebetulnya. Akreditasi itu bonus. Jadi kita sebagai pengelola jurnal, kita fokus saja mengelola jurnal yang baik, menjaring naskah-naskah yang baik. Kalau nanti jurnal kita bisa terakreditasi, itu salah satu bonus tersendiri. Nah, kalau mau potong kompas ya, lewati Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mulai sampai 6, Bapak-Ibu bisa langsung target ke Sinta 1. Caranya bagaimana? Ya, Bapak Ibu arahkan jurnal Bapak Ibu untuk terindeks pengindeks internasional bereputasi, ya minimal di Scopus atau Web of Science. Saya pikir itu untuk yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya tadi ada suara-suara yang kurang jelas. Bilahiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak Andista. Kami sampaikan. Berikutnya Bapak Ibu kita akan menuju ke
materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ratodi. Saya sapa dulu. Pak Ratodi, sudah siap? Halo. Pak, jelas ya suaranya ya. Halo. Oh iya iya. Halo. Alhamdulillah. Suaranya jelas. Halo. Iya, jelas jelas jelas. Alhamdulillah okay. Sudah bisa bergabung bersama kita di sini. Bapak Ibu, kita akan mengikuti paparan dari Pak Muhammad Ratodi berkaitan tentang indeksasi DOAJ. Apa itu indeksasi DOAJ? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Andista tadi, bahwa di sistem akreditasi itu dikenal, ya bukan cuma di akreditasi sih, dikenal tentang ini menjadi bagian dari penilaian akreditasi. Seperti yang saya share itu, tadi juga sempat dijelaskan oleh Mas Pak Andista, bahwa daftar pengindeks untuk jurnal-jurnal yang ada itu, ada tiga kategori, yaitu bereputasi rendah, kemudian bereputasi sedang, kemudian bereputasi tinggi. Jadi juga diceritain tuh sama Pak Andista. Dengan skor penilaian itu masing-masing. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal masih baru itu biasanya indeksasinya itu masih bereputasi rendah. Jadi skornya nanti 1. Nah, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan mengikuti materi dari Pak Muhammad Ratodi tentang indeksasi DOAJ. DOAJ itu masuk dalam kategori indeksasi bereputasi sedang. Nah, jadi kalau selama ini jurnal kita masih terindeks di reputasi rendah, seperti misalnya Garuda dan lain sebagainya itu, nah kita akan mencoba naik untuk kemudian naik di indeksasi bereputasi sedang, yaitu DOAJ. Baik. Pak Muhammad Ratodi ini berasal dari UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jadi Bapak Ibu yang ada di Surabaya dan sekitarnya merapat, bisa merapat di UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, mari kita sama-sama mengikuti paparan dari Pak Muhammad Ratodi tentang indeksasi DOAJ. Waktunya 30 menit, Pak. Nanti kita sambung 15 menit berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Monggo, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ratodi, seperti yang tadi beri judul yang mudah di cerna aja, apa yang Bapak Ibu ketahui, majukan aplikasi ke DOAJ. Nah, ini penting mengingat dari sisi akreditasi tadi sudah disampaikan poinnya selisih 2 poin ya. Jadi kalau jurnal Bapak Ibu sudah di Google Scholar poinnya 1, tapi kalau di DOAJ dapat poinnya 3, ya lumayan. Tapi sebenarnya yang ingin saya tekankan, DOAJ itu lebih daripada akreditasi. Jadi dengan DOAJ, dengan terindeks di DOAJ, jurnal baru mempunyai kesempatan untuk di-crawling datanya ya di tingkat internasional. Jadi banyak lembaga-lembaga pengindeks lain yang akan mengambil data metadata artikel Bapak Ibu untuk kemudian ditampilkan di pengindeksnya. Ya, salah satu contohnya adalah punyanya Microsoft Academic Search. Ya, dia ngambil datanya dari jurnal-jurnal yang terindeks DOAJ, kemudian dia tarik datanya untuk dijadikan pengindeks sendiri. Dan kalau dengan seperti ini kan artinya nanti artikel-artikel yang ada di jurnal Bapak Ibu ini kemungkinan diseminasinya bisa semakin luas, ditemukan juga semakin luas kemungkinan untuk ditemukan oleh pembaca. Kalau sudah ditemukan kemungkinan dibaca lebih luas, setelah dibaca kemungkinan untuk disitasi juga lebih luas. Nah, ini nanti pengaruhnya nanti ke bisa ke visitor statistiknya, bisa ke sitasi. Oke, di layar sudah ada email dan nomor telepon saya yang mungkin nanti kita bisa silaturahmi lagi. Ya. Uh,
Jadi DOAJ ini semuanya situs ya, situs yang kemudian dikelola oleh namanya Infrastructure Service for Open Access. Ya. Jadi isinya kumpulan-kumpulan jurnal-jurnal yang menerapkan sistem open access ke penerbitannya dengan mengedepankan proses quality, kontrol kualitas editorial. Nah, yang perlu Bapak Ibu camkan bahwasanya ketika mendaftarkan jurnal Bapak Ibu ke DOAJ sampai nanti misalkan diterima, itu prosesnya free. Tidak ada penarikan biaya. Mungkin ada beberapa pengindeks yang menawarkan biaya untuk supaya bisa mengindekskan jurnal Bapak Ibu di situsnya, tapi kalau DOAJ free. Jadi tidak ada biaya spesial pun untuk mengindekskan jurnal Bapak Ibu. Siang ini saya akan coba dua topik besar. Yang pertama kita akan pahami dulu tentang aplikasi DOAJ dan pengisiannya. Suara saya masih didengar ya Pak Jamil ya? Masih Pak. Sip. Oke. Saya takutnya ngomong sendiri gitu tiba-tiba hilang. Gitu. Jadi kita pahami dulu tentang form aplikasinya. Jadi pengajuannya sama seperti Arjuna, serba online ya. Jadi mengajukannya by online, secara sistem online, tidak melalui email dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu ada tautannya doaj.org/application/new. Mungkin bisa sambil dibuka, sambil menyimak apa yang saya sampaikan, bisa sambil dibuka supaya ada gambaran. Nanti di dalamnya yang pertama seperti ini, akan ada pertanyaan yang mengumpulkan informasi dasar terkait jurnal Bapak Ibu. Kurang lebih akan ada 35 atau 30 pertanyaan yang kemudian harus Bapak Ibu jawab. Pak Radadi. Tentang halo. Nama jurnal dan suara putus-putus, Pak. Pak, halo Pak Rato di. Tautannya. Nah, ketika menentukan nama jurnal, pastikan. Ya, saya matikan kamera saya dulu ya. Coba kameranya dimatikan untuk mengurangi bandwidth-nya. Suaranya nggak jelas soalnya. Sebentar. Pak Jamil. Yuk, silakan Pak. Coba dicoba bicara. Oke. Sudah di. Masih macet, Pak. Masih putus-putus. Oke, lanjut dulu dah, Pak. Ayo, silakan. Masih putus-putus ya? Sudah. Tapi layarnya sudah. Terlihat tidak ya? Layarnya terlihat jelas. Sudah, baik. Pak, sudah. Ayo. Oke, yang pertama saya lanjut tentang nama jurnal. Nah, ini isikan aja seperti nama jurnal Bapak Ibu yang terdaftar di LIPI atau di issn.org yang internasional. Kemudian isikan URL-nya, jadi URL-nya adalah dari jurnal ya, bukan rumah jurnal, jadi spesifik yang ke jurnal yang didaftarkan. Nomor itu ISSN print
yang versi cetak. Kalau tidak versi cetak. Halo, Pak. Versi untuk ISSN versi online. Nomor 6, publisher diisi dengan, halo, sebentar. Halo. Halo. Halo, Cak Jamil. Halo. Suara saya kedengaran? Halo. Halo. Halo, ya. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Ya. Sampai mana saya tadi didengar? Masih sampai awal, masih awal. Ya? Informasi dasar jurnal. Oke. Laman pertama. Iya. Jurnal diisi title-nya seperti biasa, ISSN juga seperti biasa, publisher diisi dengan nama penerbit, society atau institution itu boleh nggak diisi, ya. Platform host adalah biasanya kita umumnya OJS, makanya nanti ada drop-down-nya bisa pilih OJS. Kemudian name of contact for this journal. Nah, berarti ini nomor pertanyaan nomor 9 ini, diisi dengan umumnya diisi dengan nama editor in chief, ya, bisa dengan nama editor in chief-nya. Kemudian pertanyaan 10, kontak email address bisa diisi dengan email dari jurnal atau email dari editor in chief. Kemudian oke, slide-nya. Lanjut adalah akan ditanya tentang negara, ya, kita di Indonesia. Di pertanyaan nomor 12. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah yang paling sering ditemukan atau paling sering diperiksa oleh editor dari DOAJ terkait APC atau biaya publikasi. Masih terdengar ya suara saya? Ya, masih jelas. Lebih jelas okay. Daripada tadi. Oke. Okay. Ya, saya ke teras soalnya. Nah, tampaknya harus di teras, Pak. Oke. Oke, okay. Jadi APC, pertanyaan 13 itu menanyakan tentang apakah jurnal Bapak Ibu punya artikel processing charge atau APC. Punya biaya nggak publikasi? Menerapkan bayaran nggak untuk author kalau mau publish? Kalau ya, jawab yes, nanti ada tanyaan lanjutannya, di mana informasi tersebut ditemukan? Nah, kita nanti memasukkan link link yang akan diarahkan terkait kebijakan APC tersebut. Jadi pengen tahu informasi berbayar itu di mana, di tautan yang mana dari jurnal Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak ya no, berarti tidak perlu isi URL-nya. Kemudian kalau misalkan jawabnya yes, nanti akan ditanya lagi berapa besarnya, ya. Publishingnya berapa ratus ribu, berapa juta, dan sebagainya. Termasuk ditanyakan mata uangnya, currency-nya. Kemudian pertanyaan ke-17 itu terkait tentang submission charge. Jadi bedanya submission charge dengan publication charge adalah kalau publication charge itu adalah beban yang diberikan kepada author untuk proses penerbitan, ya, proses penerbitan. Tapi kalau submission charge itu biaya yang dikenakan untuk sekedar submit, ya. Kalau di luar negeri itu umum seperti itu, tapi kalau di Indonesia saya nyaris tidak ada ketemu yang untuk submit aja bayar gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak seperti itu ya jawab aja no. Ya. Kalau misalkan jurnal Bapak Ibu jawabnya iya, nanti ditanya lagi di mana informasinya bisa ditemukan. Nah, terkait informasi ini kalau di OJS 2 biasanya informasi APC ini sudah ada tempatnya, ya, sudah ada. Kita tinggal mengaktifkan saja supaya bisa timbul di menu about.
Tapi yang sering kesalahan yang sering ditemui adalah defaultnya OJS adalah kalimatnya adalah untuk jurnal di mana jurnal itu berbayar. Tapi kadang-kadang kita lupa men-setting jurnal kita tidak berbayar, tapi kalimatnya tidak diubah. Jadi seakan-akan jurnal ini berbayar tapi 0 rupiah, kan aneh. Jadi seperti itu. Jadi jangan lupa untuk merevisi kalimat pada kebijakan EPC. Kalau di OJS 3, Bapak Ibu harus bikin static page sendiri. Seperti yang tadi sudah Pak Yunus sebelumnya sudah beritahukan caranya, bagaimana cara bikinnya tadi sudah diberitahukan. Kemudian itu terkait tentang bayaran, apa pembayaran. Kemudian di pertanyaan nomor 21, Bapak Ibu ditanya, how many research and review article did the journal publish in the last calendar year? Jadi ditanya, dalam satu tahun terakhir, dalam satu tahun kalender ini, sudah berapa artikel yang terbit? Ya, jadi dalam satu tahun terakhir, tahun kalender, bukan dalam satu isu, bukan dalam satu terbitan, tapi dalam satu tahun. Jadi, jurnal DOAJ ini menerapkan minimal dalam satu tahun sudah terbit 5 artikel bisa daftar, ya, bisa mengajukan aplikasi. Satu tahun ya, bukannya satu terbitan. Jadi jurnal baru terbit pun baru satu edisi tapi isinya sudah lebih dari 5 itu bisa mengajukan. Nah, nanti ditanya di mana informasi ini bisa ditemukan. Nah, Bapak Ibu tinggal mencantumkan link arsip, ya, jadi link arsip. Nanti editor akan ngeceknya dari situ atau associate editor akan ngeceknya dari sana. Pertanyaan nomor 23 itu, does the journal have a waiver policy? Apa itu waiver policy? Waiver policy itu ya kalau saya bilang semacam kebijakan diskon lah. Tapi kalau memang jurnal kita tidak berbayar, ya apa yang perlu didiskon kan nggak perlu, jadi cukup jawab. Tapi kalau misalkan berbayar, ada nggak kebijakan diskon tadi ya, untuk mungkin untuk negara-negara tertentu bisa diskon? Masih dari informasi dasar jurnal, pertanyaan berikutnya adalah di poin nomor 25 itu, what digital archiving policy does the journal use? Jadi jurnal menggunakan kebijakan arsip digital yang mana? Di situ pilihannya banyak. Yang pertama, no policy in place, artinya jurnal tidak menerapkan itu. Kemudian ada CNES, ada CLOCKS, PKP, PN, dan sebagainya. Nah, kalau di OJS 2 itu ada muncul tiba-tiba, ada di settingan defaultnya menampilkan bahwa jurnal ini sudah ada di CLOCKS dan LOCKS, ya. Tapi belum tentu. Editor akan meriksa di jurnal Bapak Ibu, SSN Bapak Ibu di keepers.issn.org, beneran nggak ditemukan nggak data Bapak Ibu? Benar-benar mengarsipkan secara digital nggak di sana? Jadi kalau misalkan memang belum, ya aja no policy in place, ya. Jadi ini nggak masalah. Yang poin pertanyaan ini tidak akan membuat, kalau misalkan saya pilih no policy in place, saya khawatirnya nggak diterima doa sekidak. Ya, ini enggak masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, does the journal allow software atau spider to automatically crawl the journal content? Nah, ini buat nanya. Kalau nanti misalkan jurnal Bapak Ibu diterima di DOAJ, mengizinkan enggak metadata yang disetor ke DOAJ kemudian di-crawling oleh mesin-mesin lain, ya, seperti tadi, pengindeks-pengindeks lain? Kalau jawab yes, kalau misalkan bersedia jawab yes, kalau tidak ya no. Ya, kembali lagi pertanyaan ini apapun jawabannya tidak akan membuat jurnal Bapak Ibu ditolak. Masih jelas suara saya Pak Jamil? Yes, Pak, lancar sekali. Oke, alhamdulillah. Oke. Kemudian web article identifier. Jadi ditanya pertanyaan berikutnya, pakai apa identifikasi artikel Bapak Ibu? Umumnya kita pakai DOI, ya. Jadi pilihlah DOI.
Tapi ketika Bapak Ibu memilih DOI, pastikan semua DOI yang disematkan pada tiap artikel yang sudah terbit itu dalam kondisi aktif, ya. Jadi sering ketemu menjawabnya DOI, tapi ketika kita cek, kita klik DOI-nya error, ya. Biasanya nanti akan dihubungi nih pengelolanya oleh tim DOAJ, tolong aktifkan dulu, baru kita proses. Kemudian pertanyaan nomor 29, apakah jurnal menyediakan atau akan berniat menyediakan artikel level metadata IndoWatch? Apa ya? Ya. Jadi kalau sudah diterima, bersedia nggak kirim metadatanya ke upload XML-nya ke DOJ? Ya, mesti. Kalau nggak bersedia, nanti percuma, nanti artikel kita nggak akan muncul di DOAJ, walaupun kita diterima di DOAJ. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, does the journal provide article download statistic? Nah, apakah jurnal menyediakan statistik unduhan pada level artikelnya? Ini kalau di OJS 2 mungkin perlu setting sedikit, jadi ketika kalau kita buka abstract page, kelihatan sudah berapa kali diunduh, per bulannya berapa. Kalau di OJS 3 sudah otomatis. Ya. Ini, jadi yang sering kesalahan adalah di sini menjawab iya, tapi jurnalnya tidak punya apa statistik unduhan. Ketika diminta linknya untuk membuktikan mana sih benar atau tidak, artikelnya punya statistik unduhan, yang ditempel linknya adalah link start counter. Nah ini salah ya. Yang diminta adalah link dari salah satu abstract page dari jurnal Bapak Ibu yang ada statistik unduhannya. Kemudian ditanyakan kemudian di pertanyaan nomor 32, ditanyakan pada tahun berapa jurnal Bapak Ibu mulai online, ya bisa saja kan mungkin muncul cetaknya dulu kemudian online ini belakangan, ya di sini yang ditanyakan adalah tahun mulai onlinenya. Oke, masih jelas ya Pak Jamil ya suaranya ya? Jelas Pak, lancar. Oke, oke. Kemudian please indicate which format of RJI full text are available. Jadi full text-nya dalam format apa? Umumnya kita pakai PDF ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau jurnal Bapak Ibu juga pakai versi HTML dan sebagainya. Itu tinggal dipilih saja. Kemudian di pertanyaan nomor 34, Bapak Ibu diminta menambahkan keyword, kata kunci yang kemudian paling cocok, paling pas untuk mendeskripsikan jurnal Bapak Ibu. Nah, keyword ini ya jangan lagi diisi dengan nama jurnal, tapi kalau saran saya isikan dengan kata atau frase yang mungkin bisa ambil dari focus and scope jurnal. Jadi ketika orang men-search dengan kata kunci tersebut diarahkan ke jurnal Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait bahasa yang digunakan untuk full text, ya. Jadi nanti bahasa apa yang digunakan? Nah, DOAJ melihatnya adalah artikel-artikel yang sudah terbit. Jadi ketika seluruh terbitannya bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia aja. Walaupun mungkin jurnal Bapak Ibu menerima artikel dalam bahasa Inggris, tapi yang diterbitkan belum ada bahasa Inggris, ya tulis saja bahasa Indonesia saja. Ya. Nah, itu tadi yang terkait informasi dasar. Kemudian nanti setelah informasi dasar itu sudah diisi Bapak Ibu, nanti ditanyakan tentang kualitas, transparansi dan proses editorial jurnal. Nah, yang pertama adalah ditanyakan tentang link editorial page. Editorial team, sorry maksud saya. Jadi ditanya, tolong cantumkan link tim editornya, ya. Jadi kalau di DOAJ ini minimal jumlah tim editor adalah 5 orang minimal, ya. Kecuali kalau
jurnalnya bidangnya seni dan humaniora, itu boleh 2 orang editornya. Boleh 2 orang, dan boleh pakai sistem editor review di penelaahannya. Kemudian di pertanyaan berikutnya, di poin nomor 37, Bapak-Ibu diminta untuk memilih jenis tipe penelaahan yang diterapkan di jurnal Bapak-Ibu. Apakah itu open review, apakah blind review, double blind, atau editorial review. Kalau sudah dipilih, nanti pertanyaan berikutnya ditanyakan linknya di mana informasi tersebut bisa ditemukan yang menyatakan bahwa jurnal Bapak Ibu menerapkan sistem penelaahan tertentu. Ya, jadi polanya seperti itu. Pakai apa, linknya mana? Pakai apa, linknya mana? Setelah itu nanti ditanyakan lagi tentang jurnal Focus and Scope. Ya, ini biasanya sudah ada kalau di OJS 2 ya, OJS 3 tinggal tambahkan lagi di static page-nya. Kemudian instruction for author, ditanyakan link-nya, tautannya di mana. Nah, instruction for author ini tidak hanya meliputi panduan penulisan, tapi juga meliputi tentang informasi tentang hak, lisensi, copyright, dan sebagainya. Itu termasuk panduan untuk penulis, ya. Jadi tidak hanya yang terlibat apa yang terkait dengan teknik penulisan saja. Di pertanyaan nomor 41 ditanyakan juga tentang kebijakan screening plagiarism. Jadi punya nggak? Jurnal punya kebijakan nggak? Kalau jawab yes, maka nanti akan diminta link-nya. Link-nya maksudnya di jurnal Bapak Ibu yang menjelaskan bahwa menerapkan kebijakan plagiarisme itu di mana. Ya. Jadi jangan naruh link-nya link Turnitin misalkan, bukan. Tapi link-nya link yang di jurnal Bapak Ibu itu sendiri. Buat static page sendiri yang menjelaskan tentang kebijakan plagiarisme yang dianut oleh jurnal Bapak Ibu. Dan yang perlu diingat, kebijakan namanya kebijakan itu kalau bisa detail, jangan cuma bilang bahwa jurnal kami melakukan screening plagiarisme menggunakan Turnitin, menggunakan Identikit. Jadi kayak iklan ya. Jadi jangan seperti itu. Tapi berapa persen, berapa kali dilakukan cek plagiarismenya, di tahapan mana? Kalau ketemu kasus di atas yang standar, mau diapakan? Nah, itu kan detail. Semakin detail, semakin bagus. Jadi, jangan cuma hanya sekedar... Ya, kurang tinggal 10 menit suaranya? Lagi, Pak. 10 menit lagi, Pak. Oke, selesai. Oke, selesai kok. Ini jelas seberapa terbukanya jurnal Anda. Jadi, namanya DOAJ, open access, maka harus ada terbuka ya. Jadi, jangan sampai kemudian... ada jurnal menerapkan sistem embargo, dalam artian artikel tidak bisa langsung diakses ketika publish, nunggu berapa lama baru bisa diakses, atau misalkan untuk mengakses PDF-nya harus login dulu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Lisensi, nah ini yang paling sering kena di sini adalah ditanya apakah jurnal mencantumkan lisensi pada artikelnya, yang dimaksud di mencantumkan ini di full text-nya ya. Jadi seperti itu, yes or no, tinggal pilih. Kemudian jenisnya menerapkan yang mana, pastikan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan jurnal. Jadi kemudian juga ditanya lagi tentang URL atau tautan di mana kebijakan lisensi dari jurnal Bapak-Ibu. Jadi pastikan jurnal Bapak-Ibu menyediakan tautan terkait kebijakan lisensi, terkait kebijakan open access, terkait kebijakan copyright. Kemudian pertanyaan ke-50, nah ini ditanyakan, apakah jurnal Bapak-Ibu mengizinkan pembaca untuk mendownload, mengcopy, mendistribusikan secara bebas tanpa ada larangan? Pertanyaan nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, nanti terkait depositnya. Kalau Bapak-Ibu
ini dijawab non gadget pun nggak masalah ya, deposit policy yang diterapkan. Nah ini juga yang paling sering kena reject masalahnya di sini Bapak Ibu. Jadi apakah jurnal Bapak Ibu mengizinkan penulis untuk memegang hak cipta tanpa batasan? Yes or no? Kalau jawab yes, nanti ditanya linknya di mana yang menjelaskan seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu, jurnal Bapak Ibu mengizinkan author untuk memegang hak publikasi tanpa batasan? Yes or no? Ditanya lagi nanti linknya, di mana kebijakan itu disebutkan. Nah, copyright ini, terkait copyright ini sebenarnya kan antara perjanjian antara author dengan pengelola jurnal atau jurnal terkait siapa sih yang megang hak cipta, ya. Ini harus jelas dicantumkan di jurnal Bapak Ibu, siapa pemegang hak ciptanya. Kemudian jangan sampai ada kalimat all right reserve di jurnal Bapak Ibu, baik itu di laman OJS-nya ataupun di full text. Karena kalau sudah ada kata all right reserve, artinya jurnal Bapak Ibu artikelnya sudah tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diberluaskan, tidak bisa digandakan, tidak bisa dimacem-macemin. Artinya sudah sangat tertutup. Dan ini sangat bertolak belakang dengan prinsip DOAJ. Jadi rekomendasinya tetap aja author tetap memegang hak cipta, tapi kemudian dengan penyebarluasan menggunakan lisensi Creative Commons. Jangan memberlakukan hak penerbitan eksklusif, dan tidak perlu juga harus melakukan pemindahan hak secara komersial. Yang terakhir adalah ini, detail of person making this application. Jadi, isikan dengan nama dan email yang aktif yang sering dicek. Ini nama orang yang mengajukan aplikasi, kemudian diisi dengan email yang aktif, artinya sering diperiksa. Karena seringkali jurnal ditolak karena tidak ada respon dari pengelolanya. Ketika dari DOAJ, tolong perbaiki bla bla bla, bikin email yang bersangkutan, ditunggu 2-3 hari, seminggu, tidak ada respon, tidak dibalas, reject. Atau mungkin dengan kalau diperbaiki langsung bisa diterima. Beberapa yang sering ditanyakan, rebus editorial proses, alasan ini sering dijadikan sebagai penolakan ya. Rebus editorial proses ini maksudnya terkait dengan poin proses review, jumlah editor, reviewer dan sebagainya ya. Dan ini yang tidak tertulis Bapak Ibu, tidak tertulis di website DOAJ. Jadi usahakan dalam satu kali terbitan itu jumlah artikel ya, yang ditulis oleh editor atau oleh reviewer yang namanya tercantum di editor atau reviewer itu tidak lebih dari 30% dari total artikel yang terbit. Jadi kalau misalkan ada 10 sekali terbit 10 artikel, paling enggak cukup maksimal ada 3 artikel saja yang ada nama editor atau reviewer sebagai penulisnya, baik penulis 1, penulis 2, ya. Artinya ketika itu lebih 50% sampai 70% itu nanti ada konflik robus. Kemudian tanya berapa sih jumlah editor yang sesuai gitu ya. Nah ini nggak ada panduan yang saklek gitu ya. Jadi intinya common sense saja. Misalkan jurnal Bapak Ibu sekali 20 artikel tapi editor cuma 5, kan ya jomplang sekali ya perbandingan rasionya ya, seperti itu. Jadi kalau kemudian pakai nama internasional, ya idealnya ya pakai Mitra Bestari atau editornya ada juga ya levelnya internasional. Nah terus kalau copyright saya pegang oleh jurnal, lisensi yang tepat apa? Nah, sebenarnya ini dua aspek yang berbeda. Tidak ada ketentuan yang mengikat ya antara hak cipta dengan lisensi yang digunakan. Lisensi itu dipilih berdasarkan kebijakan jurnal terkait bagaimana distribusi artikel.
Nah, tapi DOJ sendiri merekomendasikan CCBY, CCBSA atau CCBNC. Ya, itu yang relatif bebas. Baik itu kopinya dipegang oleh penulis ataupun ditransfer ke jurnal. Nah, ini contradictory statement juga sering ditemu. Di abstract page bilangnya copyright milik jurnal, tapi di kebijakan policy ada kalimat author agree to retain copyright, artinya penulis tetap memegang hak cipta. Ini menjadi kontradiktif ya. Di abstract page-nya bilang copyright punya ditransfer ke jurnal, tapi di kebijakan bilangnya penulis. Nah, ini kontradiktif. Atau seperti ini. Di awal bilangnya author publish with the journal is agree to retain copyright, tapi di bagian terakhir bilang harus mentransfer copyright, ada copyright transfer agreement. Nah, ini juga kontradiktif ya, jadi hati-hati. Yang terakhir ini, jadi hindari juga pencantuman logo misleading trade dan pengindeks di laman jurnal. Jadi saya paham kalau namanya jurnal baru terbit itu paling semangat untuk mengindekskan sana sini, kemudian menempelkan logo sana-sini di jurnalnya, tapi hati-hati, ada beberapa pengindeks yang kemudian punya nilai dipandang tidak menyesatkan bagi DOAJ. Salah satunya ini ada dicek di predatoryjournal.com, metrics. Salah satunya yang sering saya temui adalah side factor. Ya. Jadi kalau jurnal Bapak-Ibu punya ada logo side factor-nya, dihilangkan aja. Walaupun Bapak Ibu mengindekskan di situ nggak masalah, tapi kalau ketika mengajukan ke DOAJ mendingan dihilangkan saja, ya karena apa? Karena itu misleading, termasuk misleading metrik, sehingga asumsinya DOAJ melihat pengelolanya ini nggak paham tentang pengelolaan jurnal. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca-baca lagi tentang best practice DOAJ, ya. Ini ada versi bahasa Indonesia-nya kok, sudah ditranslate oleh teman-teman editor DOAJ Indonesia. Demikian Pak Jamil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ratodi sudah menyampaikan cukup lumayan banyak slide-nya, panjang. Kita lanjut ke pertanyaan, Pak. Jadi sudah ada beberapa ya, pertanyaan yang sudah saya list di board. Saya share screen dulu. Oke. Oke, sudah kelihatan, Pak? Oh, banyak ya. Yuk, itu yang belum sempat terjawab. Jadi sebagian tadi sudah dijawab sama Mas Andista dan lain sebagainya. Ini yang saya catat yang belum ada tanggapan. Baik. Oke. Saya jawab ya. Ya. Silakan. Oke, yang pertama, beda DOAJ dan DOI apa ya, Pak? DOAJ itu pengindeks, Pak, Bu, ya. Jadi lembaga pengindeks, ya. Sedangkan DOI itu adalah nomor identitas artikel, ya. Jadi kalau manusia itu nomor KTP, Pak, ya. KTP. Nah, jadi kalau artikel ada nomor uniknya itu DOI. Kalau DOAJ itu adalah pengindeks showroom-nya lah, pengepulnya jurnal-jurnal yang kemudian nanti bisa dipromosikan di seperti itu. Kemudian apakah pengajuan indeks itu bahasa pengantar untuk tampilan aja? Tidak. Jadi kalau untuk masalah bahasa full text, untuk artikel full text-nya silakan mau bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris tidak masalah. Yang penting adalah bahasa tampilan di laman OJS jangan mix. Kalau mau pakai bahasa Indonesia semua. Kalau pakai bahasa Inggris semua. Ya, jadi di kebijakannya, di tampilan jurnalnya itu konsisten penggunaan bahasanya. Tapi kalau di full text-nya silakan pakai bahasa Inggris, terima full text bahasa Inggris, terima full text bahasa Indonesia silakan. Bahasa Arab sekalipun nggak masalah. Ya, jadi yang penting di lamanya jangan gaduh-gaduh. Nanti ada bahasa Indonesia, nanti ada bahasa Inggris. Sering seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentang jumlah reviewer. Ya. Jumlah reviewer ini seperti yang saya tadi bilang, minimal memang 5,
minimal 5, tapi kemudian nanti dilihat lagi dengan satu, sekali terbit berapa artikel, ya. Kemudian sistem reviewnya yang digunakan, ya. Jadi kalau misalkan artikel apa editornya 5, maka jangan sampai nanti rasio jumlah artikelnya juga besar. Misalkan tadi saya bilang sekali terbit 20 artikel tapi editornya cuma 5. Itu satu. Terkait dengan metode reviewnya, dia aja ada sedikit agak berbeda memaknai double blind review. Kalau kita kan double blind biasanya author tidak tahu di review siapa, reviewer siapa, reviewer tidak tahu autornya siapa. Itu kan pemahaman kita. Tapi di DOAJ kadang-kadang ya ada ini juga, ada pemahamannya beberapa managing editornya. Kalau jurnal menyatakan double blind review, berarti minimal itu akan di, selain tidak diketahui identitasnya satu sama lain, maka minimal satu artikel yang di yang tadi akan direview akan direview oleh dua orang. Jadi kalau misalkan ada satu artikel, dia direview dua. Jadi kalau terbitnya sekali terbit 10 double blind review, maka minimal jumlah editor atau reviewernya dua kali lipatnya 20. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 4, pemilikan hak cipta ditolak karena pemilik hak cipta ada artikel setelah dipublikasikan tidak jelas. Sebaiknya cipta artikel ini. Nah, ini yang saya tadi bilang. Jadi kalau di settingan OJS ada, saya lupa settingan berapa, memunculkan informasi pemilik hak cipta dari artikel tersebut di halaman abstrak, ya. Saya lupa kalau di OJS 2 di settingan berapa itu, Pak Jamil. Tapi ketika kita buka abstrak, kita akan ketemu di bagian bawah misalnya copyright tahun berapa, tahun terbit, kemudian punya siapa, punya jurnal atau punya author, dipegang oleh siapa. Nah, itu yang harus muncul. Selain tadi kita menyediakan juga kebijakan tentang hak cipta. Ya, jadi sebaiknya hak cipta itu harus ditampilkan di halaman muka itu, dipaparkan, didetailkan hak cipta ini punya siapa, bagaimana mekanismenya seperti apa, jelas. Jadi artikel ini punya siapa. Apakah ada pengaruhnya pemberitahuan kepada reviewer hanya melalui OJS atau disertai email reviewer? Oh, mana yang lebih baik? Yang nomor 5. Jadi tidak. Jadi bedanya akreditasi dengan DOAJ adalah DOAJ tidak sampai melihat ke dapurnya jurnal Bapak Ibu. Jadi tidak sampai melihat kedalamannya. Ya kan, kalau untuk itu kan di akreditasi kan diminta ya password username dan password editor. Tapi kalau di DOAJ tidak. Kita tidak sampai mengecek benar nggak nih reviewnya pakai full OJS, benar nggak nih hanya melalui email, tidak. Kita hanya melihat kejelasan informasi terkait policy-policy-nya, kebijakannya sudah tercantum belum di halaman jurnal Bapak Ibu. Sudah tercantum dengan jelas dan mudah ditemukan, tidak. Tidak ada yang ambigu, tidak ada yang inkonsisten dan sebagainya. Jadi tidak ada pengaruh kalau di DOAJ. Tapi kalau konteksnya akreditasi yang seperti Pak Andista bilang, itu pengaruh. Ya. Berkaitan dengan kebijakan bahwa jika editor menulis di jurnal, sehingga apa nih, Om? Nomor 6 ini gimana nih? Nomor 6 itu Ibu Yuni Listiana. Mungkin Ibu Yuli Listiana bisa ngomong bicara langsung karena tidak begitu bisa dipahami ini pertanyaannya. Halo? Ya, Ibu halo. Yuni Listiana? Ya, monggo ya. Bu, silahkan ya, disampaikan Bu. Iya, ya. Jadi kan begini, berkaitan dengan KUM, nilai KUM. Jadi kalau misalkan ada nilai KUM itu Java ya yang saya maksud. Jadi kalau ada editor itu menulis di jurnal yang kami kelola, itu nilai KUM-nya kan dinolkan. Nah, sehingga kami sangat menghindari untuk editor submit sendiri di jurnal yang kami kelola. Nah, sedangkan di sini tadi ada
keterangan bahwa ada keterlibatan editor sebagai autor dalam setiap edisi terbitan itu kurang dari 30%. Nah, pertanyaan saya, 30% itu apakah jika 0% itu juga tidak masalah? Enggak masalah, Bu. Enggak masalah, bagus. Gitu. Ini hanya membatasi aja. Kalau misalkan untuk reviewer juga. Kalau untuk reviewer ini juga. Ini reviewer. Ini yang saya minta tadi editor, tapi apakah juga untuk reviewer harus kurang dari 30% ya? Iya, sama. Jadi editor dan reviewer. Jadi Edo aja itu sebenarnya tidak membedakan editor atau reviewer. Pokoknya reviewer itu ya bagian dari editor. Beda kalau diakreditasi kan kita membedakannya. Tapi kalau pokoknya nama yang tercantum di editor, nama yang tercantum di reviewer, sebisa mungkin kalaupun dia harus menulis di jurnal Bapak Ibu, itu maksimal hanya 30% artikelnya ya. Ya. Jadi kalau misalkan dalam satu artikel ada dua ada editor nulis di situ, reviewer di situ, dihitungnya satu, yang dihitung bukan orang ya, artikel. Ya. Editor ini juga berlaku untuk copy editor ya Pak ya? Iya, semua. Yang tercantum, pokoknya yang namanya tercantum di website. Yang namanya tercantum, ya. Okay. Jadi kalau misalkan 0% seperti jurnal Ibu ya, bagus. Artinya seperti itu. Artinya kan tidak akan ada conflict of interest. Gitu. Okay, jelas jadi ya. Okay. Untuk mengaktifkan keeper, bagaimana gitu? Kalau yang nomor 7 ini sebenarnya untuk logs dan logs ini, mohon nanti saya dikoreksi kalau saya salah. Setahu saya ini berbayar, layanan berbayar. Ya. Jadi kalau mau mengaktifkan logs dan logs ini, kita berbayar. Ya. Saya pribadi sih sampai sekarang tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk kemudian melanggan ini gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ikuti ada di websitenya, kita ikuti panduannya, kita jadi membernya istilahnya. Nanti kalau kita jadi membernya kita muncul nanti di keepers itu, gitu. Gitu Pak Jamil. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai Pak Gey, cukup ya karena pertanyaannya juga sudah lumayan banyak nanti. Bagi Bapak Ibu yang pertanyaan misalkan masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita bergabung di forum-forumnya relawan Indonesia yang lain ada di forum relawan jurnal itu dari Pak Yulingga ada yang mau disampaikan sebelumnya kami disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ratodi sudah menyampaikan materi yang cukup bagus tentang DOAJ. Jangan lupa kami menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk diisi link e-sertifikatnya sudah saya share di chat kemudian di channel YouTube juga sudah. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Ketua Jawa Timur Mas Yulingga, monggo. Silakan Mas. Baik, terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini mulai dari awal sampai akhir. Menyampaikan beberapa pertanyaan dan ada arus perpindahan pemahaman dari pemateri kepada panjenengan semua. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan jurnal yang dikelola oleh Bapak Ibu semoga semakin meningkat ya kualitas tata kelolanya dan tak lupa saya sampaikan kepada Bapak-Bapak pemateri yang hari ini telah menyampaikan materi. Terima kasih banyak, semoga sharing ilmunya mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.